Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Dr. Rio Herbianto, SPJ PKVH, selaku Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. R. Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro. Yang kami hormati Dr. David Darmawan Harjanto, SPPD, dan Ibu Rining Sulistia Rahayu, Eskep Nurse selaku narasumber pada pagi hari ini, serta seluruh peserta seminar yang kami banggakan. Penuh dengan ungkapan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesempatan di hari yang begitu baik ini, hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, bersama-sama kita hadir dalam acara seminar Hospital Without Wall dengan topik gangguan elektrolit dalam sehari-hari dan penata laksanaannya. Dan tentunya Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya marilah kita simak dan ikuti bersama sambutan dan pengarahan Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. R. Sosodoro Jatikusumo kepada Dr. Rio Herbianto, SPJP KVH, disilahkan. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, pertama-tama adalah narasumber. Yang pertama adalah Dr. David Darmawan, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah staf di bagian penyakit dalam RSUD Dr. R. Sosodoro Jatikusumo, Surabaya. Bojonegoro. Kemudian yang saya hormati juga Bu Rining Sulistia, AMD, Eskep Nurse. Beliau ini juga staf di ruang ICU RSUD Sosodoro Bojonegoro. Serta yang saya hormati dan yang saya banggakan pula semua peserta webinar kali ini. Webinar ini berjudul tentang gangguan elektrolit dan penata laksanaannya.
Ya, pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bergabung dalam acara yang sangat penting ini, yaitu webinar yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Dr. R. Sosoduro Jati Kusumo Bojonegoro. Tentunya cukup membanggakan acara kali ini karena hampir 100 kuota yang kita sediakan, 100 peserta di Zoom ini sudah terpenuhi dan peserta selebihnya bisa mengikuti lewat YouTube, ya, kanal YouTube. Dan pesertanya ini ternyata juga tidak terbatas pada wilayah Kabupaten Bojonegoro saja, tapi data yang kami lihat bahwa peserta ini sedemikian luasnya bahkan sampai Jakarta dan luar Pulau Jawa. Alhamdulillah. Gitu. Saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur yang sekiranya dijadwalkan harusnya membuka acara ini. Beliau tidak bisa secara langsung hadir untuk membuka acara ini dikarenakan karena beliau ada undangan rapat di kantor Pemkab Bojonegoro. Oleh karena itu, acara pembukaan ini diwakilkan kepada saya. Dari data peserta juga sebenarnya cukup luas bahwa tidak hanya tenaga kesehatan, di sini juga ada masyarakat umum yang mengikuti acara ini. Tentunya acara ini bagi tenaga kesehatan bisa memberikan tambahan pengetahuan sehingga dapat bermanfaat untuk dalam menjalankan praktek-praktek pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan untuk masyarakat awam tentunya ini juga akan memberikan wawasan, ya, bahwa ada kondisi-kondisi gangguan elektrolit, ya, apa itu elektrolit nanti akan dikupas tuntas oleh para narasumber. Jadi selama ini kan masyarakat mengenal penyakit itu yang besar-besar saja, misalnya gangguan jantung, gangguan liver, paru-paru, stroke, ya. Tapi ternyata harus disadari pula bahwa di luar penyakit-penyakit yang besar itu ada penyakit-penyakit yang sifatnya gangguan pada trace element, ya. Jadi elemen yang mungkin jumlahnya di dalam kadarnya di dalam tubuh ini tidak terlalu besar, tapi harus dijaga keseimbangannya. Sebab kalau itu ada gangguan, otomatis akan mengganggu fungsi-fungsi dari organ besar yang tadi saya sebutkan tadi. Bahkan efek sampingnya kalau itu tidak kita perhatikan bisa berakibat fatal terhadap pasien. Bisa menyebabkan kejang, penurunan kesadaran, bahkan yang paling fatal bisa terjadi kondisi henti jantung dan berakibat pada kematian. Oleh karena itu, masyarakat perlu tahu ini, ya, sebagai wawasan bahwa ada kondisi-kondisi tertentu di mana elemen-elemen mikro ini juga harus kita perhatikan, walaupun jumlahnya kecil, tapi pengaruhnya cukup besar bagi kesehatan. Kemudian saya kira untuk petugas kesehatan, ya tentunya ini sebagai tambahan pengetahuan, karena kita sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas keilmuan dan keterampilan kita sehingga kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan ini bermutu, ya, kemudian memenuhi standar. Jadi tidak hanya standar nasional, karena di era globalisasi ini harus memenuhi standar global, ya. Sehingga kalau pelayanan mutu pelayanan itu baik, maka akan kualitas kesehatan masyarakat juga akan meningkat, ya. Kemudian bentuk webinar ini saya kira adalah
dampak atau dampak positif dari kondisi pandemi yang saat ini terjadi. Kalau dulu pertemuan-pertemuan ilmiah ini sangat tergantung pada tempat, waktu, dan narasumber ya. Jadi kita harus merelakan waktu untuk pergi ke suatu tempat, menempuh perjalanan jauh. Ya, dengan adanya pandemi ini kita sudah dibudayakan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan ilmiah ini yang sudah tidak terikat tempat lagi. Jadi kita cukup menggunakan teknologi informasi sehingga kita bisa berinteraksi walaupun secara tidak langsung, bisa mensosialisasikan beberapa pengetahuan terbaru. Bahkan untuk Sosodoro kita juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan atau perkembangan pelayanan atau bahkan pelayanan baru yang kita miliki untuk bisa diketahui di masyarakat. Harapan kami semoga apa yang disampaikan narasumber ini bisa bermanfaat untuk semua, baik itu tenaga kesehatan maupun masyarakat luas, dan bisa menunjang pekerjaan sehari-hari, dan untuk masyarakat luas juga bisa menjaga pola hidup dan kesehatannya sehingga status kesehatan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Bojonegoro pada khususnya ini bisa meningkat. Ya. Mungkin itu pengantar dari saya. Selamat mengikuti webinar ini. Semoga lancar, tidak ada gangguan apapun dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, maka acara webinar pada pagi hari ini kami buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas sambutan dan juga pembukaan acara pada pagi hari ini. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah pemaparan materi dari Dr. David Darmawan Harjanto, spesialis penyakit dalam dengan topik gangguan elektrolit pada kehidupan sehari-hari. Namun sebelum beliau memaparkan materinya, perkenankan kami untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Beliau memiliki nama lengkap Dr. David Darmawan Harjanto, spesialis penyakit dalam, lahir di Surabaya pada tanggal 20 Maret tahun 1974. Memiliki agama Buddha dan beliau sudah menikah yang kini bertempat tinggal di Jalan JA Suprapto nomor 234 Kelurahan Banjarjo, Kabupaten Bojonegoro. Untuk jenjang pendidikan beliau menempuh SD di Santo Paulus Bojonegoro pada tahun 1986, SMP Negeri 1 Bojonegoro pada tahun 1989,
SMA Katolik Frateran Surabaya pada tahun 1992, menempuh S1 Fakultas Kedokteran di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1999, dan baru mengambil S2 spesialis ilmu penyakit dalam di Makati Medical Center Filipina pada tahun 2007. Demikianlah kurikulum vitae singkat dari Dr. David Dharma Darjanto. Untuk kemudian kepada Dr. David, kami persilahkan menyampaikan materinya. Jadi kalau saya mau pakai pointernya pakai gitu ya. Begitu biasa. Sudah ya. Sudah. Masuk ini ya. Selamat pagi, salam sehat semua, untuk kita semua, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Yang saya hormati, Bapak Direktur RSUD Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro, dalam hal ini diwakili Bapak Wakil Direktur Yanmed. Yang saya hormati, bagian diklat RSUD Sosodoro Rumah Sakit Umum Sosodoro Bojonegoro atas terselenggaranya seminar ini. Adalah suatu kehormatan bagi saya. Kehormatan bagi saya untuk menyampaikan materi dalam acara Hospital Without Wall pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi, memaparkan materi tentang gangguan elektronik dalam kondisi praktek sehari-hari elektronik. Electrolyte imbalance in clinical practice. Topik ini memang mungkin tidak sekeren, ya, tidak semenarik topik yang lain, misalnya penyakit jantung koroner, ya, penyakit jantung, ya, kencing manis. Tapi dalam kondisi tertentu kita tidak bisa meremehkan gangguan elektrolit dalam kondisi sehari-hari. Bahkan kadang kita tidak bisa meremehkan, kadang-kadang bisa menyebabkan kondisi morbiditas atau mortalitas. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian pernah mengalami mungkin, monggo silakan share kalau pernah mengalami, pernah melihat. Ya. Jadi saya ibaratkan seperti cabai rawit, ya. Kecil-kecil tapi kadang pedes. Ya. Pedes. Jadi kadang kita tidak bisa meremehkan gangguan elektrolit, walaupun kelihatannya remeh, sepele. Kira-kira mungkin sekitar
4 tahun, 5 tahun yang lalu, saya nggak nyebut nama, ada satu kejadian laporan malpraktek dari sebuah rumah sakit swasta di Jawa Timur. Saya nggak nyebutkan nama lagi. Yang diduga karena kelalaian memberikan kalsium klorida ke pasien yang menyebabkan kematian dan berakhir dengan tuntutan di meja hijau. Singkat kata, mari kita mulai. Untuk gangguan elektrolit ini, saya batasi hanya sampai di gangguan elektrolit pada natrium, kalium, kalsium. Untuk yang lainnya, karena keterbatasan waktu, saya batasi hanya di topik ini saja. Sebelum kita menginjak ke gangguan elektrolit, izinkan saya menyampaikan dasar dari elektrolit. Ya, apa itu elektrolit? Ya, kita mulai dari cairan tubuh. Ya. Jadi, tubuh manusia itu ya, terdiri dari air ya, dan pelarut. Ya, air ya, air murni. Jadi tubuh kita terdiri dari 50% air untuk wanita dan 60% air pada laki-laki. Jadi seberapapun keren, seberapun mentereng, ya, seberapapun gagahnya, tubuh kita hanya air isinya. Kurang lebih mungkin mirip seperti rice cooker mungkin. Ya. Jadi air ini didistribusikan terbagi menjadi intracellular fluid. Jadi cairan di dalam sel dan cairan yang di luar sel. Ini dulu pemahamannya. Cairan di dalam sel ini adalah mayoritas, meliputi sekitar 55-75%. Sedangkan cairan yang di luar sel ini sekitar 25-45%. Yang masih terbagi lagi menjadi cairan intravaskular, yaitu cairan di dalam pembuluh darah, itu sekitar sepertiganya. Sedangkan yang di jaringan interstisial, yaitu celah antara sel, ya antar sel itu sekitar 2/3. Dan cairan ini tidak diam di tempat. Cairan ini bebas bergerak. Mau masuk ke dalam sel boleh, mau keluar-keluar sel boleh, oleh hukum Starling Force. Di mana cairan ini akan keluar, berpindah dari intravaskular ke interstisial, jadi ke arah masuk dalam. Ini karena adanya perbedaan tekanan. Sedangkan cairan kembali lagi masuk, itu karena lewat aliran limpa. Nah, ini bagian kedua, ini yang disebut solute atau particle concentration. Ya. Jadi ini adalah isi dari cairan, isi dari air itu. Ini yang kita sebut dengan osmolality. Ya. Jadi partikel di dalam di dalam sel ini kalau kita ukur kepadatannya, kekentalannya, ini disebut osmolality. Ibaratnya itu kalau kita membayangkan dawet ya, kita minum dawet ya. Dawet kan ada kuahnya dan ada isi cendolnya ya. Jadi solut partikel itu cendolnya itu, sedangkan air itu yang airnya, kuahnya itu, bayangkan seperti itu. Osmolality itu adalah konsentrasi, jadi konsentrasi seberapa pekat kepekatan dari solut partikel ini yang diukur dengan osmolality ya. Nilai normal osmolalitas kita itu ada sekitar 280 sampai dengan 295 miliosmol per kilogram air. Nah, partikel ini sendiri terbagi di dua kompartemen, di dalam sel dan di luar sel. Yang di luar sel itu yang dominan adalah natrium, klorid, dan bikarbonat ion. Sedangkan yang di dalam sel itu yang dominan adalah kalium. Kemudian ATP, kreatinin fosfat, dan fosfolipid. Jadi beda isinya di dalam sel dan di luar sel.
ya, dan konsentrasi dari solut atau partikel ini adalah sama dalam kondisi normal, baik di dalam sel maupun di luar sel. Kenapa? Karena air bergerak untuk menyamakan konsentrasi, baik keluar masuk di dalam dan di luar sel. Sehingga osmolalitas di luar sel dan di dalam sel adalah sama. Ini yang saya tekankan. Bentar, kok enggak mau. Seperti tadi yang saya jelaskan, jadi ya, sel-sel di dalam tubuh kita terdiri dari komponen padat dan airnya, ya. Dan natrium itu adalah komponen padat yang ada di luar sel. Ya. Kita mungkin sering rancu antara keseimbangan air dan keseimbangan natrium. Ya. Saya sekedar mengingatkan, mungkin yang waktu pendidikan dulu lupa, mungkin sudah diajarkan. Izinkan saya mengingatkan. Jadi ada dua kondisi yang berbeda, keseimbangan air dan keseimbangan natrium. Ini dua hal yang berbeda. Keseimbangan natrium, keseimbangan air. Jadi kita kalau mau melihat air di dalam tubuh kita itu cukup atau enggak, kita melihatnya dari konsentrasi natrium serum. Sedangkan kalau kita mau melihat keseimbangan natrium, kita melihatnya dari ekstraselular, status cairan ekstraselularnya. Jadi kondisi fisik pasiennya, ataukah dia bengkak, udematus, ya sesak. Ini adalah dua hal yang berbeda, sering kita lupa. Coba direnungkan sebentar. Saya beri waktu sekitar 1 menit. Sering menimbulkan kesalahan dalam praktek sehari-hari, di mana kita menganggap pada pemeriksaan darah, loh kadar natriumnya rendah, berarti natriumnya juga rendah. Salah, bukan ya. Pemeriksaan natrium dalam darah itu menunjukkan keseimbangan air, kondisi air dalam tubuh kita. Sedangkan kondisi keseimbangan natrium itu hanya bisa dilihat dengan pemeriksaan fisik. Oke, dan saya lanjutkan. Keseimbangan air, ya. Air adalah bagian yang penting dari elektrolit. Elektrolit tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya air, ya. Karena air dan elektrolit membentuk satu kesatuan yang menentukan konsentrasi osmolalitas dalam suatu sel. Keseimbangan air ini dipertahankan. Jadi ada yang mengatur. Yang mengatur adalah hormon vasopresin atau AVP. Kemudian tergantung juga dari seberapa banyak intake airnya, dan tergantung juga transport air di tubulus ginjalnya. Yang mana keseimbangan air ini akan mulai trigger, jadi mulai berubah. Kalau ada perubahan di osmolalitas plasma, ada perubahan di volume darah dan tekanan darah. Misalnya ada pasien yang apa-apanya shock, misalnya dehidrasi, ini akan merangsang sekresi dari hormon AVP. Hormon AVP ini akan merangsang rasa haus, sehingga seorang akan minum yang banyak untuk menjaga keseimbangan airnya. Demikian pula sebaliknya.
setelah kita mengetahui apa elektrolit isi dari komponen elektrolit di dalam sel dan di luar sel dan keseimbangan air, kita menginjak pada keseimbangan gangguan keseimbangan volume. Jadi secara keseluruhan hipovolemia itu didefinisikan sebagai kehilangan kekurangan dari komponen garam, partikel sel-selnya dan kekurangan air sehingga menyebabkan ekstraselular fluid volumenya berkurang. Jadi seluruh isinya berkurang, baik isi airnya maupun isi partikelnya berkurang. Penyebabnya ada dua, bisa dari gangguan ginjal, ya, misalnya karena pemakaian manitol, ya, ada kasus-kasus saraf mungkin, ya, edema otak, pemakaian diuretik, ya, antibiotik, trimetoprim, ya, gangguan mineralokortikoid, ya, terus kemudian gagal pada nefritis, ya, pada sumbatan di saluran kencing, termasuk diabetes insipidus. Atau bisa hilang seluruh cairan tubuh dan selnya bisa hilang karena gangguan pada di luar ginjal. Misalnya melalui GI tract misalnya muntah-muntah yang profus, ya, diare profus, ya. Terus apa namanya? Kondisi demam, demam tinggi. Terus hiperventilasi berlebihan, termasuk perubahan cairan, keluarnya cairan di dalam rongga tubuh kita, misalnya pada peritonitis, ya, luka bakar, pankreatitis, termasuk perdarahan. Pada kondisi hipovolemia, jadi kekurangan cairan dan elektrolit, ya, yang perlu diperhatikan adalah riwayatnya. Adakah tanda-tanda kehilangan cairan dalam tubuh termasuk apa namanya? Mungkin diare profus, perdarahan masif, dan pemeriksaan fisik. Kita lihat CVP-nya, kita lihat apa jugular venous pressure-nya. Ada enggak ortostatik takikardi? Ada hipotensi, termasuk shock. Ya. Jadi saya ingatkan untuk yang di UGD mungkin, kalau ada pasien dengan shock, misalnya hati-hati. Ya. Mungkin kita jangan tergesa-gesa dulu untuk meloading cairan. Coba sebisa mungkin kita mencari, menelusuri faktor risiko. Ada enggak mungkin risiko gagal ginjal, ya, jantung sebelumnya. Jadi kita harus hati-hati dalam menggerocok cairan. Terus pemeriksaan lab termasuk faal ginjal, ya, faal hati, ya, blood gas. Apa yang kita lakukan kalau pada kondisi hipovolemia? Kalau kondisinya ringan ya cukup di rehidrasi lewat oral aja, mungkin oralit, ya. Sedangkan kalau berat kita gunakan isotonik salin. Kalau kondisinya normo, natrium di dalam darahnya normal atau rendah. Atau kita gunakan hipotonik, cairan hipotonik D5 atau D5,5 PZ pada kondisi pasien dengan kadar natrium yang tinggi di dalam darah. Jadi kita harus melihat dulu, jadi tidak bisa langsung brojok-brojok. Atau transfusi darah kalau ada perdarahan masif sampai dengan hematokrit 35%. Lanjut. Kita menginjak pada kondisi hiponatremia, ya. Jadi saya ingatkan lagi, jadi yang dimaksud hiponatremia ini adalah kelebihan air di dalam darah, ya. Jadi kelebihan air, bukan kekurangan natrium, ya. Jadi jangan salah persepsi dulu. Kenapa kok bisa sampai airnya meningkat dalam tubuh? Air akan meningkat dalam tubuh itu karena tiga ini. Karena meningkatnya hormon AVP, ya, atau meningkatnya
sensitivitas tubulus ginjal terhadap hormon ABP ini, dan meningkatnya intake air. Mungkin kita bingung, intake air kok bisa meningkat? Ada dalam kondisi tertentu, saya pernah tahu, pernah dengar cerita aja, ada pasien psikiatri. Pasien psikiatri di rumah sakit, saya lupa di rumah sakit mana, lepas dia dari pengawalan, naik ke tandon air, dan dia minum air sebanyak-banyaknya. Jadi langka, karena terjadi. Hiponatremia sendiri ini terbagi menjadi tiga berdasarkan cairan tubuhnya. Apakah hiponatremia ini dikategorikan yang hipovolemik? Jadi hiponatremia dengan volume ekstraselular yang rendah, ataukah volume ekstraselular yang normal, ataukah volume ekstraselular yang lebih? Jadi ada tiga. Oh, paling anu, rekapan biasanya itu. Satu per satu. Hipovolemia yang hipo. Untuk yang hipovolemik, hiponatremi, jadi hiponatremi dengan volume cairan tubuh yang rendah, ini disebabkan karena ya, hilangnya cairan, hilangnya air, ya, dan hilangnya natrium. Di mana kehilangan natrium ini jauh melebihi dari kehilangan airnya, sehingga terjadilah hiponatremi. Ya. Jadi hiponatremi bukan semata-mata hilang karena natriumnya, tapi airnya juga ikut hilang. Yang mana kita bedakan lagi berdasarkan kandungan natrium di dalam urinnya. Kalau kandungan natrium di dalam urinnya rendah, ini disebabkan karena gangguan yang di luar ginjal, misalnya karena muntah-muntah, diare yang propus, terus kemudian apa namanya peritonitis, pankreatitis, dan lain-lain. Sedangkan pada gangguan natrium yang tinggi di dalam urinnya, ini hampir pasti dikarenakan karena terutama karena ginjal, kehilangan dari ginjal pada gagal ginjal, ya. Terus kemudian kehilangan karena cairan dan natrium dari diuretik, ya. Terus kemudian ini yang sering ya, osmotik diuresis ya, misalnya pada makan manitol, kemudian DM dengan gula darah yang sangat tinggi sekali. Nah, ini yang sulit pemeriksaan ini, pemeriksaan natrium kita tidak bisa melakukan pemeriksaan natrium di sini, sehingga kita hanya mengandalkan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dan ini tipe yang hipervolemik. Jadi hiponatremi dengan volume cairan tubuh yang berlebih. Seperti apa ini orangnya? Orangnya bengkak yang udem. Di mana yang naik adalah natrium, kalium, di mana diikuti dengan kenaikan jumlah air yang lebih banyak lagi. Jadi bengkak orangnya. Misalnya pada nephrotic syndrome, ya, pada pasien sirosis, pasien gagal jantung, ini orang bengkak-bengkak semua. Ini ditandai dengan kadar natrium di dalam urinnya kurang dari 20. Sedangkan kalau kadar urinnya lebih, natrium urinnya lebih dari 20, ini disebabkan karena gagal ginjal. Nah, untuk tipe yang ketiga di mana hiponatremi ditandai dengan status cairan tubuh yang stabil, yang normal. Ya, ini penyebabnya adalah meningkatnya jumlah air di dalam tubuh. Di mana kadar natrium di dalam tubuhnya stabil. Ini biasanya disebabkan karena defisiensi glukokortikoid pada hipoaldosteronisme, ya. Hipotiroid, kondisi stres, bukan stres pikiran ya, stres, kondisi stres misalnya pada shock, kondisi shock, sepsis, terus kemudian karena obat-obatan, dan ini yang sering karena sindroma
inappropriate and antidiuretic hormone yang disebut SIADH. Ini yang sering terlewatkan, kita nggak pernah mikir sampai ke sini. SIADH, Syndrome of Antidiuretic Hormone. Ini adalah penyebab, salah satu penyebab sering dari hiponatremi. Salah satu penyebab sering meningkatnya air di dalam tubuh kita. Beberapa penyebab sering, misalnya gangguan di sistem saraf pusat. Misalnya karena infeksi, encephalitis, ya, meningitis, ya, termasuk trauma, ya, tumor otak, ya, terus CVA, stroke. Dan obat-obatan, misalnya obat-obatan NSAID, golongan NSAID. Ya. Kita mungkin dengan mudah meresepkan obat NSAID. Pakai aja, minum ini, minum itu, minum itu. Tapi ingat, ya, ada risiko yang... Ya. Terus penyebab lain misalnya, exercise yang berlebihan, ya, sedang anestesi, kondisi mual-mual yang berlebihan, nyeri, stres yang berlebihan. Juga termasuk kondisi kanker. Kanker apa namanya? Kanker yang sering, kanker paru-paru, mesotelioma, GI tract, ya. Prostat. Dan penyakit-penyakit infeksi karena paru. Infeksi TBC, Coba Bapak-bapak Ibu-ibu misalnya kalau ada kasus-kasus seperti ini diamati, betul enggak? Ya, dalam pengalaman saya dapati kondisi seperti gini. Pasien TBC dan hiponatremi. Pasien ada tumor, stroke, hiponatremi. Di mana kita menganggap pasien kekurangan natrium. Ada salah. Pasien adalah kelebihan air. Hiponatremi, jadi kelebihan air di dalam tubuh ini dibagi dua, ya, terbagi dua, dalam kondisi akut, mendadak, dan kondisi kronik. Yang akut mendadak ini biasanya yang gawat darurat. Apa yang terjadi? Karena air di dalam darah ini tinggi, air ini akan, ingat tadi ya, hukum apa namanya, osmosis tadi ya, difusi ya, difusi osmosis. Jadi air di dalam darah ini akan masuk ke dalam sel, utamanya sel-sel otak, sehingga menyebabkan edema otak, edema sel-sel otak. Pasien akan mengalami nyeri, apa sakit kepala, ya, muntah-muntah prokus, ya, sampai kalau yang berat terjadi kejang, herniasi, koma, dan meninggal. Ini kalau akut. Ya. Yang kronik lebih dari 48 jam, definisinya itu. Biasanya berjalan pelan sekali. Terutama kalau di bawah 125 nilainya milimol, akan terjadi mual-mual, muntah, kebingungan, bahkan mungkin kejang. Dalam penatalaksanaan hiponatremi, apa saja yang perlu diperhatikan? Ya, ini termasuk kegawat daruratan yang kita tidak bisa main-main nganggap remeh. Karena salah konsekuensinya adalah kerusakan sel-sel otak. Apa yang perlu kita perhatikan? Ada enggak gejala-gejala yang berat seperti tadi? Ya, kalau ada, kita harus segera bertindak cepat, ya, terukur. Dan kemudian yang kedua, hati-hati kalau memberikan koreksi. Ya, koreksi air, koreksi hiponatremi pada kondisi yang kronik, di mana terapi yang berlebihan terlalu cepat akan menyebabkan osmotic demyelination syndrome. Pasien jadi kejang-kejang, ya, lumpuh karena kerusakan pada bagian tertentu otak yang sering pada pons, ya, central pontine, saya lupa ya, di pons dan termasuk bagian otak yang lain. Ya, aturannya sebisa mungkin, maaf ini salah terbalik ya, harus saya terbalik harusnya. Sebisa mungkin koreksinya itu kurang dari 8 milimol
dalam waktu 24 jam atau kurang dari, mohon maaf ya, kurang dari 18 milimol dalam waktu 48 jam. Jadi kita tidak bisa ngebut seperti balapan di sirkuit Mandalika, nggak bisa. Terlalu cepat koreksinya akan menyebabkan kerusakan sel-sel otak. Sehingga diperlukan ya pemantauan kadar natrium di dalam darah yang sering. Kalau di guideline sekitar setiap 4 sampai 6 jam. Kayak yang merepotkan kita. Oh. Kita harus mengambil darah setiap 4 sampai 6 jam. Kemudian terapi segera mungkin penyakit asalnya. Apa yang perlu kita lakukan untuk penata laksakan hiponatremi? Ingat tadi hiponatremi dibagi dua. Kita melihat kondisi cairan tubuhnya. Apakah dia rendah ya, dehidrasi, kita berikan isotonik ya, cairan isotonik misalnya PESET ya, ringer laktat ya. Atau kalau diperlukan vasopresin antagonis atau PAPTA. Dengan kondisi yang hiperpolemik pada pasien gagal jantung, gagal ginjal, terapi penyakit dasarnya. Atau kalau tidak ada perubahan, kita berikan golongan Vaptan, vasopresin antagonis. Terus pada kondisi SIADH tadi, kondisi khusus tadi, kita berikan oral furosemid dan kombinasi dengan garam peroral. Ikut ini ya, penata laksanaan. Jadi dalam kondisi akut tadi yang kita berikan adalah kondisi akut ya, akut simptomatik tadi dengan gejala yang emergency, kita berikan cairan hipertonik salin 3%. Ini setahu saya adalah termasuk daftar obat ya berbahaya, sehingga harus disertai dengan pemberian label merah, harus hati-hati ya. Harus diawasi dengan ketat. Rumusnya adalah kita hitung kekurangan natrium defisitnya dengan formula seperti berikut. Di mana koreksinya ini kecepatannya diharapkan antara 1 sampai 2 milimol per jam. Banyak kan harus dicek tiap 22 sampai 4 jam sekali, agak merepotkan. Terus pada kondisi akut ya. Kondisi akut sering disertai dengan gagal napas. Sehingga perlu diperhatikan perlu tidaknya support napas misalnya dengan ventilator. Dan kalau tidak ada perubahan, kita bisa nambahkan intravena furosemid misalnya. Pada kondisi yang kronik yang berjalan pelan, kita tidak agresif ya. Kita cukup biasanya dicoba dulu dengan mengurangi asupan airnya. Hati-hati dalam kondisi kronis kecepatannya harus kurang dari seperti berikut untuk menghindari terjadinya kerusakan sel-sel otak. Berikutnya menginjak pada topik hipernatremi. Ya, di hipernatremi ini seperti tadi adalah kekurangan air intinya, ya, kekurangan air. Apa yang terjadi kalau kekurangan air? Akan terjadi gangguan pada sel otak, sel-sel di otak akan mengkerut karena air di dalam sel otaknya keluar ke dalam ekstraselnya ke dalam darah. Ya, biasanya yang terjadi gangguan neuromuskuler. Misalnya penurunan kesadaran, ya, termasuk koma kejang, dan ditandai dengan poliuri atau rasa haus yang berlebihan. Biasanya pada kondisi kronis, kondisinya tidak terlalu jelas. Yang perlu diperhatikan juga adalah kondisi ini kegawat daruratan ini. Apakah ini gawat, perlukan terapi segera ataukah kronik? Mirip sama seperti yang hiponatremi tadi.
Oh ya, sebentar. Ada yang bertanya? Kenapa? Oh gitu ya. Sesi pertanyaan nanti di belakang ya Bu ya, sabar ya. Pelan ya. Bentar, saya kebablasan. Ya, sebentar ya. Ada yang macet. Oh, ya. Hipernatremi sendiri ini dibedakan berdasarkan status cairan tubuhnya. Jadi dari sini Bapak-bapak Ibu ngelihat ya. Jadi dalam melakukan penatalaksanaan hiponatremia atau hipernatremia, kita tidak bisa gegabah hanya dengan melihat kadar natrium di dalam darah. Udah rendah, hantam aja langsung infus, pasang infus. Kita harus melihat, mau tidak mau, kita harus melihat status cairan tubuhnya. Apakah dia meningkat, apakah dia cukup, ataukah dia dehidrasi. Ya. Hipernatremi bisa ditandai dengan cairan tubuh yang meningkat, misalnya pada pemberian infus natrium garam natrium bikarbonat yang berlebihan. Ya, ini saya kira jarang ya jadi. Atau kondisinya tidak meningkat. Ya, kondisi cairan tubuhnya tidak meningkat. Ya, ini dibagi lagi kita ngelihat urinnya. Kalau urinnya sedikit sekali, ya benar berarti karena dia dehidrasi. Ini terjadi pada ini apa namanya? Kehilangan cairan pada diare, diare propus ya. Insensible water loss. Sedangkan kalau kita lihat loh hipernatremi, ya, dehidrasi berarti ini. Tapi kok natriumnya, kok urinnya kok normal, urinnya kok ya banyak. Berarti pasti ada enggak normal. Ini tadi yang normal, ini yang enggak normal. Kalau yang enggak normal, kita ngelihat ya, kemungkinannya dengan pemberian desmopresin. Dan ini juga sulit juga pemberiannya. Enggak ready, enggak selalu ready. Apakah ini sentral diabetes insipidus? Karena diabetes insipidus beser ya, ataukah diabetes insipidus dari ginjalnya atau dari sentral dari otak? Penatalasana hipernatremia jelas ya. Obatnya hanya satu, air yang utama ya. Stop hilangan air sebisa mungkin. Terus kemudian segera koreksi airnya. Ya, dengan melihat kegawatannya. Kalau itu segera harus segera, tapi kalau itu kronik ya kita tidak berikan terapi dengan cepat. Ini ada formula seberapa banyak air yang kita berikan untuk kondisi hipernatremia sebagai berikut. Di mana koreksi ini kita berikan lambat ya dalam waktu 48-72 jam ya. Bukan diberikan cepat, disiram cepat sama seperti pemadam kebakaran. Ya, pelan-pelan over 48 sampai 72 jam. Tujuannya apa? Untuk menghindari kerusakan otak. Ya. Dengan target kurang dari 12 milimol per liter dalam waktu 12 jam. Apa yang kita gunakan? Sebisa mungkin air kalau pasien kronis, pasien bisa minum. Atau kalau pasien kondisinya sakit sedang atau berat, kita gunakan D5, dextrose 5, atau D5 setengah BZ. Khusus pada kondisi diabetes insipidus yang sentral, bisa diberikan obat sebagai berikut. Ya, desmopresin. Ini ada juga. Saya pernah pesan sekali di online shop. Piacid, ya, CPZ, golongan NSAID, dan clorpromazine. Oke, kalau masih belum lelah, saya lanjutkan ke injek berikutnya, kalium.
Ya, kalium beda tempat. Kalau natrium tadi tempatnya di dalam sel, di luar sel. Kalau kalium ini adalah rajanya di dalam sel. Ya. Nih, ini istananya di dalam sel. Sedangkan yang di luar sel, dia hanya sedikit kadarnya antara 3,5 dan sampai 5. Jadi kadarnya dipertahankan dalam range yang sempit. Kita mendapatkan masukan kalium dari makan. Yang 92% diserap oleh usus. Sedangkan keluarnya lewat ginjal utamanya. Siapa yang ngatur ini, yang ngatur keseimbangan kalium? Adalah aldosteron dan perkalium sendiri. Jadi kalau kondisi kaliumnya naik, dia akan negatif feedback untuk nyetok. Hipokalemi. Jadi hipokalemi, ya, jadi kondisi ketidakseimbangan kalium itu ada dua, hipokalemia dan hiperkalemia. Hipokalemia dan keseimbangan kalium lebih mudah daripada penatalaksanaan keseimbangan air. Karena kita harus melihat ekstraselular fluidnya. Kalau kalium lebih mudah, kurang diisi, lebih dikeluarkan, hanya itu. Ini adalah beberapa kasus penyebab hipokalemia. Misalnya intake yang berkurang, terus kemudian redistribusi itu sel. Jadi kalium yang tadinya di luar sel, ya, yang di luar sel hanya sedikit, itu masuk ke dalam sel, redistribusi. Sehingga kadar di luar selnya nurun jauh, misalnya pada alkalosis metabolik. Terus pada pemberian insulin ini yang sering, hati-hati kalau kita memberikan insulin, ya terutama insulin intravena. Insulin intravena hampir pasti kadar kalium akan turun. Bahkan pemberian insulin subkutan pun kadang-kadang juga diikuti penurunan kadar kaliumnya. Terus pada kondisi infark miokard misalnya, ya, trauma otak, dan pemberian nebulizer dengan beta 2 agonisnya sering. Kita lupa. Terus kondisi toksik, tirotoksik, tirodik paralisis ini juga sering. Kita mungkin sering melihat pasien dengan hipokalemia berat, pasien dengan disertai tanda-tanda hipertiroid. Terus berikutnya sering hipotermia. Ini kalian yang lebih jarang lagi. Total parenteral nutrition. Atau kehilangan, ya, hilang cairan lewat di luar lewat ginjal atau di luar ginjal, misalnya diare yang berlebihan, berkeringat yang berlebihan, ataukah hilang lewat ginjal, misalnya pada sulbasting nefropati, ada gangguan hormon pada mineralocorticoid excess misalnya. Ya, ini saya kira ya untuk dibaca saja, karena jarang kita nggak punya alat pemeriksaannya. Apa sih yang tampak pada kondisi hipokalemia, kadar kaliumnya rendah? Biasanya kondisi keluhan akan mulai timbul kalau kadarnya kurang dari 3 mmol per liter. Misalnya mulai lelah, mudah lelah, pegel-pegel, ya. Terus kelemahan ekstremitas bawah, termasuk ileus paralitik, kembung. Ya. Kondisi yang berat dan bisa menimbulkan paralisis yang komplit, termasuk paralisis otot-otot napas. Ya. Di mana rekam jantung perannya sangat penting. Kita akan mendapatkan gambaran seperti ini. Jadi gelombang T, ya. Gelombang T yang datar, ya, terus sampai terjadi U, jadi gelombang T dan U bergabung bentuk seperti gunung, ya, ST depresi, dan prolong di U. Ada kondisi yang berat sekali, ya, kurang dari 2,5, akan terjadi prolongasi PR, PR segmen, sampai terjadi fatal ventricular aritmia. Ya, jadi hipokalemi tidak bisa dianggap remeh, ya, seperti yang disampaikan Pak Wakil Direktur tadi.
bagaimana penata laksana hipokalemi? Penata laksananya bertujuan untuk mencegah mortalitas. Ya, nomor satu, mortalitas. Hati-hati, jangan dianggap remeh. Ya. Kemudian untuk apa namanya menggantikan defisit kalsium dan sekaligus mengobati penyakit dasarnya. Koreksinya seperti apa? Jadi hati-hati. Ya. Urgent ya, kalau kita memberikan terapi dengan yang bersifat urgent, ini diindikasikan pada kadar kalium kurang dari 2,5. Dan terjadi komplikasi yang berat, terutama komplikasi di jantung dan napas. Seharusnya yang lebih terpilih, ya, jadi cara terapi ini ada dua, lewat oral atau lewat parenteral. Ya. Lewat oral lebih dianjurkan karena lebih aman, lebih praktis. Ya. Misalnya dengan kalium fosfat, ya, kalium bikarbonat, kalium sitrat, cuman ini nggak tersedia di Indonesia. Ya, hati-hati terhadap ya dalam melakukan terapi kalium, hati-hati ya, beware ya, saya beri kotak, hati-hati terhadap overcorrection. Jadi berlebihan, overshoot. Overshoot akan bisa berakibat hiperkalemia yang fatal. Jadi hati-hati, yang penting monitoringnya. Ya. Sebenarnya ada rumusnya. Ya. Ada rumusnya. Ini yang dibaku di textbook seperti ini. Ya. Saya ada rumusnya, tapi rumusnya ini kan nggak baku, jadi saya nggak berani nampilkan di PowerPoint. Ya. Ya, hati-hati dalam memberikan koreksi. Hati-hati nggak ada nggak gagal ginjal. Ada nggak pasien ini minum obat-obat tertentu, misalnya golongan ACE inhibitor, ya, golongan apa namanya spironolakton misalnya, hipertiroid, ini akan bisa menyebabkan overshoot, kebablasan. Berikut, intravena. Koreksi intravena diindikasikan pada komplikasi yang berat atau pasiennya nggak bisa minum obat, intake oralnya rendah. Dan ini harus dalam dioplos dalam pelarut anopesid, ya, salin. Untuk memberikan cairan intravena KCL, hati-hati. Ini yang saya ceritakan tadi yang pernah kejadian di salah satu rumah sakit swasta di Jawa Timur. Ya. Jadi berurusan hukum gara-gara diduga memberikan kalium secara KCL dengan bolus. Kalium tidak boleh diberikan dengan bolus. Tidak boleh. Kalium harus diberikan dengan tetesan pelan, dengan drip. Ya. Dimana kalau itu cairan periferal, lewat periferal lain, itu kira-kira bisa kecepatannya antara 10-20. Ya. Kecepatan ya. Ini saya kurang tulisnya. 10-20 milimol per jam. Ya. Ya, kira-kira konsentrasinya, kita ngeresepkannya 20-40 milimol per liter infus. Ya, yang sering komplikasi yang sering terjadi, plebitis, sklerosis di vena. Kalau kita memerlukan koreksi yang lebih cepat, ya, kondisi pasiennya gawat sekali, kelainan jantungnya gawat sekali, aritmia gawat sekali, harus di ICU. Kita berikan lewat central line. Ya, central line. Dan berikan central line sebisa mungkin lewat akses vena, lewat vena femoralis. Jangan lewat vena jugularis atau subclavia karena tip dari kateternya akan dekat dengan jantung. Ya, sehingga berbahaya sekali. Mungkin tahu nggak Bapak-bapak Ibu-ibu ya, kalian jadi KCL ini sebenarnya digunakan untuk hukuman mati di Amerika. Ya, salah satu cara untuk hukuman mati di Amerika dengan memberikan KCL dibolus untuk mematikan jantungnya. Jadi kalau masang kateter anoset vena sentral harus lewat vena femoralis dan itu pun dengan ICU monitoring ya. Kecepatannya bisa lebih tinggi kalau dengan sentral lain. Bisa sampai 40 milimol per jam. Tapi hati-hati. Baik, berikutnya menginjak pada hiperkalemi. Ya, ini kondisi kalium di dalam darah yang berlebih. Biasanya lebih dari 55,5. Dan kita anggap jadi berat kalau di atas 6 milimol per liter, walaupun tanpa gejala. Kenapa? Karena lebih dari 6 akan meningkatkan risiko mortalitas. Ya. Apa sih penyebabnya yang sering? Ya, hati-hati ya, dalam menafsirkan kalium, nilai kalium, kita harus lihat dulu ada enggak tanda-tanda
pseudo hipokalemi atau hiperkalemi. Ya. Pseudo itu maksudnya hiperkalemi palsu. Yang sering misalnya pada trombositosis, eritrositosis, leukositosis. Ya. Terus pasiennya ngegem ya. Jadi kalau waktu diambil darah, apa namanya ketakutan ya sampai kaku semua, juga bisa menyebabkan hiperkalemi palsu. Termasuk delay penundaan dalam pemeriksaan. Jadi sudah ngambil darah situ, darahnya nggak diperiksa-periksakan, sampelnya tergeletak lama. Maka sel-selnya kan lisis. Lisis kalium di dalam selnya kan keluar ke ekstrasel yang memberikan gambaran hiperkalemi yang palsu. Hati-hati. Jadi dicek dulu, pastikan dulu. Kalau kita mau tahu, mau akurat dalam periksakan kalium, mintakan sito. Atau hiperkalemi dikarenakan karena kaliumnya pindah, ya pindah tempat, ya pindah dari rumahnya di dalam pergi keluar, misalnya pada kondisi sebagai berikut, ya asidosis yang sering, ya hiperkalemik periodik paralisis, rapid tumor lisis, misalnya pada tumor-tumor solid yang masif yang besar. Atau ekskresinya yang terganggu bagi berikut, jadi banyak sekali mau dibaca sendiri ya. Salah satunya penting pada gagal ginjal ya, hati-hati. Jadi gagal ginjal, hati-hati dalam memberikan terapi, memberikan infus, memberikan obat yang mungkin bisa meningkatkan kadar kaliumnya, termasuk pemberian obat-obat NSAID, jangan lupa obat-obat pereda nyeri atau COX-2 inhibitor, beta blocker ya, ini bisa menyebabkan apa namanya hiperkalemi. Ini adalah algoritma ya. Ini saya tampilkan untuk ya sekedar dibaca-baca aja, bacaan sebelum tidur ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat ya hiperkalemi penatalannya seperti apa, ada jalurnya seperti ini. Hanya saja jalur ini tidak bisa kita terapkan di sini karena kita tidak punya metode pemeriksaannya. Sehingga yang penting kita lakukan di sini adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk langsung melihat kemungkinan penyebabnya. Hati-hati ya, hiperkalemi ini adalah medical cardiac arrhythmia emergency. Ini gelarnya seperti ini. Ya, apa yang terjadi? Bisa terjadi bradikardi, sinus arrest, ya, termasuk ventrikel fibrilasi, ventrikel takikardi, asistol, meninggal. Ya. Dan ECG, rekam jantung kadang-kadang nggak sensitif. Ya. Berikut ini gambaran kalau pasien hiperkalemi sebelum terjadi arrest seperti ini. Tanda-tanda lain. Paralisis, ya, hiperkalemi bisa menyebabkan paralisis, jadi gangguan gagal napas dan metabolik asidosis. Jadi ini gawat-gawat semua. Ya. Jadi siapa bilang kegawatan hanya sakit jantung, kencing manis, stroke, enggak ya. Jadi ini juga kecil-kecil tapi mematikan. Bagaimana penata laksanaan hiperkalemi? Ya. EKG penting, ya. Walaupun tidak sensitif tapi penting. Ya. Dan kita melihat kadar kaliumnya. Yang penting dua itu. Gimana kalau kadar kaliumnya lebih dari 6,5, berarti kita harus bertindak agresif walaupun tanpa gejala. Ya. Karena tadi itu EKG tidak sensitif. Apa yang perlu kita berikan pertama? Segera berikan kalsium glukona 10% dalam pelan. Drip ya dengan cardiac monitoring. Ini juga nggak bisa digerocok langsung dibolus ya, harus pelan-pelan. Ya. Tujuannya apa? Ini aja untuk menaikkan resting membran potensial supaya pasiennya nggak gampang terjadi takikardi VFVT. Ya. Terus kemudian yang langkah kedua, masukkan lagi kalium yang tadi apa namanya berkeliaran di luar sel, masukkan lagi ke rumahnya di dalam sel dengan cara yang paling cepat adalah insulin. Ya, pemberian 10 unit insulin diikuti dengan D40 ya, ini kalau di luar negeri D50 dengan glukos monitoring. Saya biasanya kalau berikan ini double
ya. Jadi insulin, glukos diikuti dengan pemantauan glukosa, cek GDA-nya. Takutnya jadi over hiperglikemi atau hipoglikemi. Onsetnya cepat, bisa sampai 10 sampai 20 menit dan puncaknya 30 sampai 60 menit. Atau dengan pemberian nebulizer. Jadi nebulizer, pernah ada pasien dulu tanya, "Loh, dok, saya enggak sesak, kenapa kok dipasang beri uap?" Ya, nah tujuannya untuk hiperkalemianya. Ya. Intravenous bikarbonat ini masih kontroversi. Ya, biasanya khusus diberikan pada metabolik acidosis. Terus kemudian bisa diberikan diuretik, ya. Yang diuretik bersifat diuretik kuat, misalnya borosomid, bumetanid, ya, tiasid, ya. Dan akhir dari segala akhir adalah hemodialisis. Sudah selesai, ya. Dengan hemodialisis kelebihan kali makin ditarik keluar. Ya. Setelah selesai membahas kalium, saya akan menginjak pada gangguan kalsium, ya. Keseimbangan kalsium. Kalsium ini perannya penting sekali dalam neuromuscular signaling, ya. Yang jadi untuk kelistrikan di dalam saraf dan otot. Ya. Dia penting juga untuk kontraksi jantung, sekresi hormon dan koagulasi darah. Jadi perannya penting sekali. Ya. Kelihatan sepele tapi berbahaya, matikan. Ya. Apa yang mengatur keseimbangan kalsium? Adalah hormon PTH, ya. Paratiroid hormon, dan kalsitriol atau vitamin D aktif. Dua ini yang ngatur keseimbangan kalsium. Ya, kira-kira seperti ini. Ya. Ini adalah hormon tiroid, ini hormon paratiroid. Ya. Bukan Honda, ya, ini hormon, ini tiroid, ya. Di mana ya, kekurangan kadar kalsium yang rendah di dalam darah, dia akan men-trigger dari hormon paratiroid, ya, untuk bekerja untuk memberikan perintah ke ginjal dan ke tulang. Di mana di tulang akan terjadi reabsorpsi, jadi penyerapan, jadi tulang kalsium di dalam tulang akan disedot, dikeluarkan masuk ke dalam darah. Sedangkan hormon paratiroid juga memerintahkan ginjal, ya, untuk mengambil reabsorpsi kalsium masuk ke dalam darah dan membentuk hormon kalsitriol. Nah, kalsitriol ini yang bekerja utamanya di dalam usus untuk meningkatkan penyerapan kalsium. Jadi net effect-nya kadar kalsiumnya akan meningkat. Setelah meningkat, enggak terus meningkat terus. Ya. Enggak meningkat terus seperti loss dole gitu, enggak, ya. Ya. Jadi setelah kadarnya tercapai normal, dia akan memberikan negatif feedback ke masing-masing ke paratiroid dan ginjalnya. Pada hiperkalsemi, seperti pada keseimbangan kalium, hiperkalsemi artinya kadar kalsium yang tinggi di dalam darah, titik. Ya, jadi beda dengan keseimbangan natrium dan air, jelimet. Ya, kalau kalium dan kalsium, lebih mudah. Apa yang terjadi kalau kadar kalsiumnya tinggi? Akan terjadi gangguan neuropsikiatrik. Jadi gampang bingung, ya, depresi, ya. Depresi, stres, ya, kelihatannya seperti itu. Bahkan kalau kadarnya tinggi, dia terjadi kan, terjadi batu, nefrolitiasis, ya, pengapuran di pembuluh darah dan di organ-organ yang lain, termasuk poliuri dan haus minum-minum terus, polidipsi. Kalau ini terjadi mendadak, ya, di mana? Dan disertai kadarnya tinggi sekali, lebih dari 12 mg per desiliter, bisa terjadi kondisi yang berbahaya, kesadarannya menurun, mual, muntah, konstipasi, dan pankreatitis, termasuk patah tulang, fracture. EKG penting perannya di dalam kalsium, ya, terutama QT intervalnya. Apa saja sih karena penyebab dari kadar kalsium yang tinggi? Secara umum kalsium penyebabnya ada sebagai berikut di tabel ini. Dari dua ini yang terpenting adalah yang nomor satu dan nomor dua. Ini yang paling banyak penyebab kalsium naik. Jadi kalsium ini tidak sendiri. Ya, kalsiumnya
Kalau naik, berarti ada sesuatu di belakangnya. Jadi ada bosnya. Kalau dia sampai naik, ada bos besar di belakangnya. Yang sering adalah kelebihan hormon paratiroid, misalnya pada tumor di apa namanya, adenoma, hiperplasia ya. Dan kemudian sering adalah pada kanker payudara, ya. Mieloma ini sering ya, solid tumor. Dua ini adalah penyebab hiperkalsemia yang sering. Berikutnya jadi apa namanya, intoksikasi vitamin D, hipertiroid, masuk mild alkali syndrome, tapi ini sudah nggak ada lagi, ini zaman dulu. Total parenteral nutrition, hati-hati kalau kita memberikan total parenteral nutrition, TPN, jangan lupa dicek kalsiumnya. Dalam melihat, memandang penata laksana hiperkalsemi, hipokalsemi, kita harus mengukur, memastikan dulu kalsiumnya ini benar-benar naik atau berkurang. Ya, karena kalsium ini juga tergantung kondisi kadar albumin di dalam darah. Sehingga mungkin kita perlu sebisa mungkin mengukur kadar ionis kalsium. Jadi kalsium yang tidak terikat protein. Ini yang akurat. Kalau kita nggak bisa, karena harganya juga mahal, belum tentu ada. Pasti kita ngitung manual. Ya, manual dengan perhitungan rumus sebagai berikut. Ya, dengan perhitungan faktor albumin. Temulah nanti nilai kalium yang asli. Terus dilihat, ada enggak tanda-tanda hiperparatiroid, ya, primer. Ada tumor, ya, tumor di daerah leher mungkin. Ya. Terus kemudian mengukur kadar PTH intak. Ini juga harus dikirim ke kota besar, ya, serum fosfat. Ya. Apa saja penata laksananya kalau hiperkalsemi? Jadi kalau ini kondisinya gawat, ya mulai ada gejala, yang penting dilakukan adalah hidrasi. Ya, kira-kira 4-6 salin. Ya. Jadi banyak sekali, berojok. Kalau cairan tubuhnya sudah cukup, dikeluarkan lewat loop diuretik. Jadi seperti ngisi bak mandi. Ngisi bak mandi diisi sampai penuh, begitu penuh, hampir langsung dibuka. Dan apa namanya, pengurasnya. Terus bisa diberikan obat ini ya, golongan bifosfonat untuk mencegah resorpsi kalsium di tulang, misalnya solendronic acid, pamidronit, ya, dan terakhir dialisis. Golongan steroid diberikan khusus pada kondisi hiperkalsemia dengan gangguan vitamin D. Ya, terakhir hipokalsemi, jadi kadar kalsium yang rendah di dalam darah. Bagaimana penyebab tersering adalah kadar hormon paratiroid yang rendah, biasanya setelah bedah dan vitamin defisiensi vitamin D, biasanya pada bedah tiroid pasca tiroidektomi, ya. Bukan tak saya menjelek-jelekkan, bukan ya, secara tidak sengaja terbawa lah kelenjar paratiroidnya, jadilah hipokalsemi. Kalau dia ringan, biasanya seperti keringingan nih di sekitar mulut, tangan, dan tampak pada pemeriksaan fisik chopstick dan trusso sign. Ya, kalau berat akan terjadi spasme di saluran napas dan kejang. Ya. Ya, berikut ini adalah penyebab kadar kalsium yang rendah di dalam darah. Kita bedakan dua, ya. Kadar paratiroid yang rendah, kadar hormon paratiroid yang tinggi. Jadi mutlak pemeriksaan hormon paratiroid. Ya. Apa yang perlu kita lakukan untuk pemeriksaan hipokalsemi? Tentunya kadar kalsium, albumin, fosfat, dan magnesium, termasuk kadar PTH. Berikut. Untuk penata laksana hipokalsemi, kalau itu akut, ya, dengan gejala darurat, kita berikan kalsium gluconat 10%. Ya, dengan cara seperti didripkan pelan selama 5 menit. Kita lihat kalau itu masih kurang, lanjutkan dengan infus yang konstan 10 ampul dalam D5 selama 24 jam. Sedangkan kalau ini kronik,
Ya, kronik asimptomatik hanya ringan keringinan aja, kita berikan suplemen kalsium dan vitamin D. Ya, targetnya dalam terapi kalsium, jadi kadar kalsium harus di normal bawah, batas normal, batas bawah, untuk menghindari terbentuknya batu dan pengapuran. Saya kira demikian paparan dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih dokter untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu, nanti untuk sesi pertanyaan akan kami buka ketika seluruh narasumber kami sudah memberikan pemaparan materinya. Mohon nanti untuk peserta jika ada pertanyaan dapat disampaikan pada kolom chat yang sudah kami sediakan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah pemaparan materi dari Ibu Rining Sulistiara Hayu Escape Nurse. Namun sebelum beliau memaparkan, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, begitu ya Bu Rining. Mohon izin kami sampaikan dulu terkait kurikulum vitae dari Bu Rining. Baik, beliau memiliki nama lengkap Rining Sulistiara Hayu, lahir di Bojonegoro pada tanggal 3 Maret tahun 1981, beragama Islam dan sudah menikah. Saat ini Bu Rining beralamat di Jalan Punden, Kelurahan Campurejo, Kecamatan Bojonegoro. Untuk pendidikannya, beliau menempuh SD di SDN Ledok Wetan 2 pada tahun 1994, SMP di SLTPN 2 Bojonegoro pada tahun 1997, SMA-nya beliau di SPK Bojonegoro pada tahun 2000, mengambil diploma 3 keperawatan Poltekkes Surabaya pada tahun 2003, dan S1 keperawatan di STIKES UDI Waluyo Semarang pada tahun 2006. Berikut ini merupakan beberapa pelatihan atau kursus yang telah diikuti oleh Bu Rining. Cukup banyak sekali, dan yang terbaru mungkin ATCLS dari Perki Surabaya pada tanggal 13 sampai dengan 15 Februari 2022. Demikianlah singkat kurikulum vitae singkat dari Bu Rining. Mungkin nanti kalau teman-teman ingin mengetahui lebih jelas terkait Bu Rining, monggo untuk bertanya. Ya, Bu Rining, apakah untuk pemaparan materinya sudah siap? Bisa kita mulai ya? Oke. Ya, itu host dulu Mbak, biar bisa share screen saya ya. Jadikan co-host mungkin. Oh, udah, oke. Iya, ya, bentar. Good evening. Iya. Dengar, Mbak? Ya. Bentar ya. Tadi udah keluar. Mbak Andini mungkin itu ya share screen-nya. Share screen dari jenengan atau dari kami? Bisa. Ini kok agak problem kayaknya ya. Bentar. Ya, di Mbak Andini juga nggak apa-apa. Nanti saya. Oke, sebentar Ibu. Oke, bisa dimulai ya. Silakan Bu Rining. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bagaimana audien masih semangat apa sudah loyo ini? Coba audionya di-on-kan mungkin. Audio dari audien bisa di-on-kan semua. Saya ingin tahu semangatnya ini. Oh, tadi kan sudah. Iya, sudah. Oke, coba sama videonya, wajah-wajahnya, penampakannya.
Dan wah. Bagaimana? Semangat. Masih semangat? Semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Sampaikan sepertinya audiensnya masih bisa. Oh, iya, semangat banget pokoknya. Masih tinggi untuk menerima ilmunya. Semangat pagi, pagi, pagi. Yes, gitu ya. Oke. Setuju? Setuju. Oke, mulai. Setuju. Semangat pagi. Oke, ini saya jadi semangat juga ini narasumbernya. Baik, pada sesi kedua ini saya nanti mohon izin Dr. David nih, nanti saya akan lebih fokus ke nursing care-nya ya. Kalau tadi banyak sekali disampaikan oleh Dr. David tentang segi medis atau klinikal dari imbalance elektrolit. Nanti kita akan kupas tuntas lah istilahnya ya, kupas tuntas bagaimana sih fokus perawat dalam kasus-kasus imbalance elektrolit atau gangguan keseimbangan elektrolit. Yeah. Next, Mbak. Nah, tak kenal maka tak sayang, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh panitia tentang CV saya sehari-hari bekerja di RSUD Bojonegoro. Kalau panjenengan semua ingin sharing pengalaman atau mungkin diskusi dengan saya, bisa kontak saya di email ini. Saya sangat terbuka sekali dan welcome kalau hubungannya dengan perkembangan ilmu keperawatan. Next, Mbak. Oke. Tadi di sesi pertama sudah banyak sekali disampaikan oleh narasumber Dr. David bahwa elektrolit itu tidak main-main, kecil-kecil cabai rawit. Prinsip yang harus diketahui oleh nurse adalah elektrolit itu apa sih sebenarnya, kan gitu ya. Bahasa gampangnya itu dia adalah substansi yang larut dan terurai di dalam cairan tubuh. Tadi disebutkan cairan tubuh itu ada apa? Ada pelarut dan zat terlarut. Nah, zat terlarutnya itu apa? Salah satunya adalah elektrolit. Yeah. Next. Nah, kemudian sekarang elektrolit itu sebenarnya ngapain? Yeah. Ngapain di cairan tubuh? Elektrolit di dalam cairan tubuh ini akan menghasilkan partikel-partikel yang bermuatan listrik yang disebut dengan ion jika dia berada dalam larutan. Ini akan menjadi rasional apabila pada penderita gangguan atau imbalance elektrolit mengalami gangguan dalam rekam jantung atau ECG yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Dr. David. Beberapa kelainan atau imbalance elektrolit bisa menyebabkan gangguan atau perubahan ECG, baik bradikardi, QT interval, dan lain sebagainya. Banyak, nanti kita juga akan membahas. Ya. Nah, prinsip balance elektrolit yang harus diketahui oleh seorang nurse adalah mengapa, kan gitu ya, mengapa? Secara detail tadi mengapanya sudah banyak disebutkan sama Dr. David. Ya, seorang nurse wajib tahu kira-kira kenapa satu tidak dapat terpenuhi. Ya. Next, Mbak Andini. Nah, ini adalah beberapa prinsip yang harus diketahui oleh seorang nurse juga, bahwa imbalance electrolytes itu disebabkan oleh satu, tidak dapat terpenuhinya. Itu macam-macam, tadi sudah banyak disampaikan juga, baik asupan maupun ekskresinya yang bermasalah. Kemudian yang kedua adalah berlebihannya di dalam tubuh. Next. Kemudian berikutnya adalah beberapa jenis elektrolit yang ada di dalam tubuh kita. Mereka berada di dua kompartemen penting ya di cairan, yaitu di intraseluler dan ekstraseluler. Untuk kalium, kalium ini adalah kation utama yang
banyak ya, banyak kandungannya di cairan intraseluler. Kemudian untuk natrium, ini merupakan kation utama yang ada di ekstraseluler. Kemudian ada kalsium, fosfat, klorida, ini kandungannya baik di intraseluler maupun ekstraseluler sama-sama ya jumlahnya. Kemudian untuk magnesium sendiri ini juga merupakan banyak juga kandungannya di dalam intraseluler. Ini adalah beberapa jenis elektrolit yang perlu kita ketahui dan perlu menjadikan aware ya untuk seorang perawat mengkaji lebih dalam pasien-pasien yang kemungkinan beresiko mengalami imbalance elektrolit. Ya. Next. Oke. Ini kita sekarang fokus pada proses asuhan keperawatan. Ya. Dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan sebenarnya. Proses keperawatan itu pasti dari apa ke apa sih? Mungkin bisa dari chat. Yuk, kalau proses keperawatan itu mulainya dari mana terus berakhir di mana? Ada yang tahu? Langsung saja ditulis di chatnya kalau ada yang tahu. Ke proses keperawatan, Mbak Nini? Oke, slide-nya ke proses ya. Oke, sip. Ke proses asuhan keperawatan. Betul sekali. Dari pengkajian sampai evaluasi. Dari dulu sampai sekarang, ya diawali dari pengkajian, tidak mungkin diawali dari evaluasi. Pasti dari pengkajian sampai evaluasi. Masalahnya adalah, the problem adalah, nurse saat ini kurang mendalami proses tersebut. Jadi kita memang lebih banyak melakukan proses asuhan keperawatan itu hanya di permukaan. Sehingga itu nanti juga mempersulit pada waktu kita melaporkan kondisi pasien ke DPJP. Dan juga mempersulit kita untuk melakukan analisa data, kemudian merumuskan diagnosa, memilih intervensi maupun melakukan implementasi terhadap kasus-kasus imbalance elektrolit. Yeah. Untuk slide pengkajian, Mbak Andini, sebelumnya masih jauh sebelumnya, oke, terus Mbak Andini, lagi, satu kali lagi, nah oke, nah ini, saat ini fasilitas pelayanan kesehatan belum banyak yang menggunakan standar diagnosa keperawatan Indonesia, padahal SDKI, SLKI maupun SIKI ini sudah diterbitkan mulai tahun 2016. Dan jangan salah juga, nanti akreditasi ke depan pada rumah sakit, wajib proses asuhan keperawatan kita itu menggunakan standar diagnosa keperawatan Indonesia. Ya, jadi kalau dulu kita pakai yang namanya apa, DUMUS, kemudian Lingda Jual Carpenito, itu sekarang kita harus berbeda, mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, pengetahuan terkini. Yuk, mari kita belajar bersama-sama. Gimana sih menggunakan SDKI, SIKI, dan SLKI pada kasus-kasus imbalance elektrolit. Next. Oke. Kita mulai dari pengkajian. Pengkajian pada kasus imbalance elektrolit, pertama, pasti kita akan menanyakan keluhan utamanya. Keluhan utama adalah keluhan yang paling dirasakan oleh klien atau pasien sehingga dia dibawa ke fasilitas kesehatan. Ini ada beberapa gejala atau keluhan umum yang sering terjadi pada pasien-pasien dengan imbalance elektrolit, seperti fatigue atau kelemahan atau kelelahan. Ya. Ini bisa terjadi pada pasien-pasien dengan hipernatremia, kemudian kondisi mual, muntah. Ini bisa juga terjadi pada pasien-pasien dengan hipokalsemia, hiperkalemia juga. Kemudian pusing sampai terjadi
gangguan kesadaran, halusinasi, kemudian delirium, ya, ini bisa terjadi pada pasien-pasien yang kemungkinan mengalami hiperkalsemia. Kemudian sampai yang paling fatal, dia berefek pada kardionya, sampai muncul bradikardi, hipotensi, dan VTVF dan lain sebagainya pada pasien-pasien dengan hipokalemia atau hiperkalemia. Ini perlu kita kaji secara mendalam. Ya, jangan hanya menanyakan ada apa, kenapa, tapi dalami. Keluhan yang disampaikan oleh pasien itu dalami sehingga kita nanti kemungkinan bisa menyimpulkan, oh ini kira-kira ada gangguan keseimbangan elektrolit atau kemungkinan tidak ada gangguan keseimbangan elektrolit. Ya, ini dari keluhan utama. Next. Nah, kemudian pengkajian yang berikutnya yaitu tentang riwayat penyakit sekarang, here and now. Jadi, pada saat pasien datang, kita harus menanyakan semua, selain keluhan utama tadi, kita menanyakan semua yang dirasakan oleh pasien atau kliennya. Ya, kemudian awitanya, mulai kapan keluhan itu muncul? Kemudian penanganannya bagaimana sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan. Next. Berikutnya kita harus mengkaji juga riwayat penyakit dahulu dan riwayat penyakit keluarga. Kalau tadi sudah banyak disampaikan di sesi yang pertama bahwa beberapa penyakit ini bisa memunculkan resiko gangguan imbalance elektrolit. Kita harus mengkaji kemungkinan pasien-pasien dengan riwayat penyakit ginjal. Mengapa riwayat penyakit ginjal kok ada hubungannya dengan elektrolit? Kita tahu bahwa jumlah elektrolit dalam tubuh itu dikendalikan oleh berbagai hormon, ya, terutama yang diproduksi oleh ginjal dan kelenjar adrenal. Sehingga rasional sekali bila ada pasien yang punya riwayat penyakit dahulu penyakit ginjal, itu beresiko untuk mengalami imbalance elektrolit, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu diabetes mellitus. Sebenarnya glukosa itu kan adanya di dalam sel untuk energi dan otak. Tetapi kalau dia berlebihan di dalam darah, ini akan menyebabkan berbagai kondisi seperti ketoasidosis, kemudian menyebabkan keluarnya kalium ke dalam dari sel ke darah yang menyebabkan hiperkalemia. Nah, ini otomatis adalah imbalance elektrolit. Ya, itu untuk DM. Kemudian kanker. Kanker seperti leukemia ini terjadi infiltrasi organ dan kematian sel yang sebenarnya akibat dari terapi-terapi kansernya sendiri atau sitostatika yang bisa menyebabkan kondisi hiperkalemia, hipokalsemia pada pasien-pasien. Kemudian bagaimana dengan penyakit Crohn? Kenapa kita harus mengidentifikasi juga apakah pasien punya riwayat RPD atau riwayat yang lain yang berhubungan dengan penyakit Crohn? Penyakit Crohn sendiri adalah radang usus yang kronis. Karena kondisi ini menimbulkan malabsorpsi dari nutrisi, ya, termasuk dari elektrolit. Sehingga apabila ada riwayat penyakit dahulu yang berhubungan dengan penyakit Crohn, ini nanti juga pasien berisiko untuk mengalami gangguan keseimbangan elektrolit. Ya. Kemudian kondisi yang berikutnya adalah kondisi-kondisi lain yang mungkin bisa meningkatkan resiko seperti pasien-pasien dengan luka bakar, kemudian cedera, anemia, penyakit Addison, di mana terjadi kerusakan sel tubuh sehingga terjadi pelepasan kalium ke dalam aliran darah. Jadi pentingnya kita mengkaji riwayat penyakit dahulu, ya. Nanti kita juga akan bisa membantu DPJP untuk mendiagnosis secara pasti penyakit pasien. Jadi pengkajian kita itu ternyata sangat penting, ya. Karena terkadang kan kita menerima pasien,
belum divisit, tapi kita sudah punya data-data yang lengkap, dan itu secara otomatis akan membantu DPJP untuk menegakkan diagnosa pada saat itu. Ya, next. Nah, ini adalah pengkajian yang tidak kalah pentingnya. Kalau Dr. David tadi sudah banyak menyampaikan bahwa cairan itu sangat penting, ternyata tubuh kita itu kan memang perlu asupan cairan yang cukup, ya. Dan kita sebagai nurse harus mampu melakukan balance cairan, artinya mengukur jumlah asupan cairan yang masuk dan jumlah pengeluarannya. Nah, dari situ nanti kita akan mengetahui status kehilangan atau kelebihan cairan. Next, nah, apa sih asupan itu? Ya, kalau intake output itu ya kayak asupan per oral, kemudian NGT, parenteral, baik injeksi, siring pump yang terpasang di pasien itu termasuk intake. Kemudian outputnya drain, mungkin ada pembedahan, kemudian pasien terpasang drain, NGT, muntah, urin, ya. Kemudian IWL. IWL itu adalah insensible water loss. Artinya adalah kalau namanya insensible itu kan berarti kita tidak bisa mengukur secara pasti, tidak kita sadari. Jadi penguapan atau kehilangan cairan yang tidak kita sadari. Bisa dari pernafasan, bisa dari kulit. Nilai konstantanya ya secara teori adalah 10 sampai 15. Nilai 10 dan 15 biasanya masing-masing rumah sakit akan berbeda. Ya, ada yang sering menggunakan 10, ada untuk RSUD Bojonegoro sendiri, standar operasional prosedurnya untuk menghitung balance cairan adalah memakai dua nilai konstanta ini, yaitu 10 sampai 15. 10 pada pasien tanpa bantuan nafas, artinya tanpa alat bantu nafas maksud saya, ya. Atau maksimal dia pakai oksigen nasal 3-4 liter per menit. Kita menggunakan konstanta 15 pada pasien-pasien dengan penggunaan oksigen masker, NRM, atau penggunaan ventilator. Jadi kita penggunaan konstanta 15-nya itu nanti dipakai pada pasien-pasien dalam kondisi tersebut. Sampai sini semoga paham ya, karena sebenarnya balance cairan, menghitung balance cairan ini dari dulu sudah ada, tetapi dalam praktik di lapangan itu kadang tidak pernah dilakukan kalau tidak ada advis dari DPJP. Ya. Oke, okay, next. Oke. Okay. Kemudian kita juga harus melakukan pemeriksaan fisik ya, dari keadaan umum pasien, kemudian tanda-tanda vitalnya, mungkin temperaturnya tinggi karena dehidrasi, status nutrisinya bagaimana, kemudian breathe pernafasannya bagaimana, apakah pasien kemungkinan mengalami asidosis atau tidak, bisa kita lihat dari pernafasan, kemudian bloodnya, ya kita bisa lihat dari tekanan darahnya, apakah mengalami hipotensi, kemudian nadinya bagaimana, ECG-nya bagaimana, terjadi aritmia, atau kelainan-kelainan gambaran rekam jantung, ini bisa kita tulis atau kita catat, kita dokumentasikan di B2 ini. Ya. Kemudian brain, BCS-nya berapa. Nah, ini kan juga berhubungan tadi. Kalau pada pasien-pasien dengan imbalance elektrolit bisa terjadi sampai gelisah, kemudian delirium. Ini nanti nurse harus mampu mengkaji hal-hal yang sedemikian rupa ini. Ya. Kemudian bladder-nya, produksi urinnya bagaimana? Kalau normalnya 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan, dalam satu shift berarti harus berapa? Itu seorang nurse harus mampu. Ya, coba kalau sekarang ini saya kasih contoh kasusnya pasien dengan berat badan 60 kilo. Kira-kira produksi urin normalnya per jam itu berapa? Kalau kita tadi pakai bahwa produksi urin normal adalah 0,5 sampai 1 cc. Coba langsung lewat chatnya. Yuk, kalau berat badan
pasiennya itu 60, kira-kira produksi urin normalnya berapa? Ya, dari chat, dari chat. Waduh. Kok enggak ada yang bisa ya? Apa pada tidur ya ini, pada tidur ini. Bisa ditulis di chat mungkin ya. Kalau berat badannya 60, berapa produksi urin normalnya? 30 cc, oke. Okay. Ini per jam ya. Betul sekali, Mbak Imro, Ibu Imro'atul Hasanah. Sip, berarti nyimakin, nyimakin. Berikutnya adalah bowel, jadi pencernaan. Bisa terjadi di beberapa kondisi seperti mual, muntah, ya, seperti gejala-gejala umum yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian untuk B6-nya yaitu bone. Ya, bone, kekuatan ototnya. Pada pasien-pasien dengan gangguan imbalance elektrolit, ini bisa mengalami yang namanya kelelahan sampai terjadi cedera pada pasien-pasien dengan kasus-kasus hipokalsemia, ya seperti itu. Next. Oke, pemeriksaan penunjang. Jadi selain pemeriksaan fisik, pengkajian yang dilakukan oleh seorang nurse, nurse juga melaksanakan advis DPJP untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Beberapa di antaranya adalah pemeriksaan laboratorium, jelas. Kalau kita atau kalau DPJP kemungkinan ada gangguan imbalance elektrolit, kadar elektrolit serum pasti diperiksa, darah lengkap dan atau mungkin glukosa darahnya juga diperiksa. Kemudian yang kedua yaitu ECG. Nah, ECG ini menurut saya kotak ajaib ya. Jadi kayak Doraemon gitu. Karena dari ECG ini kita itu seringkali secara tidak sengaja diarahkan ke suatu diagnosis. Diagnosis tertentu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi pernah dapat kasus di jejaring, ya, jejaring SKA, di vaskes tersebut belum bisa melakukan, maksudnya pemeriksaan laboratoriumnya belum jadi. Tapi mereka menampilkan hasil rekaman jantungnya atau ECG. Ternyata terjadi ST depresi hampir di semua lip, ya. Dan sebenarnya kalau kita aware, kita memahami, ini bisa jadi pasiennya ini mengalami hipokalemia. Walaupun laboratorium elektrolit serum kaliumnya itu belum jadi. Nah ini merupakan kegawat daruratan juga. Ya. Pada kondisi hipokalemia, ya, pada kondisi hipokalemia bisa terjadi depresi pada segmen ST. Ini gambarannya depresi segmen ST. Ya, kemudian bisa juga terjadi perpanjangan QT interval. QT interval kapan ini? Ya, dihitung aja dari awal kompleks IRS sampai dengan akhir T, lebih dari 8 kotak kecil. Ya, kemudian bisa mengakibatkan heart rate yang cepat, tidak beraturan, prematur ventricle contraction sampai torsa de Pois. Ternyata begitu berartinya dan begitu berbahayanya, ya, hanya karena hipokalemia. Ternyata ini merupakan kegawat daruratan. Benar sekali dokter Devi tadi menyampaikan bahwa kecil-kecil cabai rawit. Ya, berikutnya pada kondisi hiperkalemia. Riki, kalau hiperkalemia. Oke, pada kondisi hiperkalemia kita bisa menemukan ini namanya titol T tinggi dan lancip.
kemudian hampir di semua lid juga ya, pada kondisi titol, hiperkalemia, titolnya ada di semua lid. Kemudian interval PR yang memanjang dihitung dari awal gelombang P sampai dengan awal kompleks IRS. Jangan terlalu pusing ya ECG, nanti ini diklat mau ngadakan lagi kok tentang ECG khusus, jadi jangan khawatir. Ini nurse tapi harus paham ya. Kemudian hiperkalsemia. Ya. Tadi sudah disampaikan bisa digambarkan di rekaman jantungnya interval QT-nya yang memendek, yaitu kurang dari 8 kotak kecil. Hipokalsemia, segmen ST yang memanjang. Kita lihat G point-nya. Ya. Kemudian hipomagnesium. Nah, ini yang sering menjadi kegawat daruratan yang akhirnya pasien atau klien jatuh kepada kondisi fetal death, cardiac arrest ya, cardiac arrest maksud saya. Cardiac arrest. Jadi hipomagnesium ya, hipomagnesium ini menyebabkan prolong atau keadaan abnormal dari repolarisasi atau masa istirahat yang nanti menyebabkan gambaran kayak gini. Bu Agus ini gambarannya. Ya. Mulai dari VTVF, kemudian torsa de Bois. Dan pasien jatuh dalam kondisi keras seperti ini. Banyak-banyak sekali kondisi-kondisi seperti hipokalemi, hiperkalemi, maupun hipomagnesium yang kita tidak aware dan kita tidak mengetahui. Ternyata tiba-tiba pasiennya sudah cardiac arrest duluan. Ya, jadi pentingnya seorang nurse juga memahami ECG. Ya. Berikutnya, next, oke, pemeriksaan penunjang berikutnya adalah sesuai asis DBJP tentunya. Apakah memerlukan pemeriksaan foto torak, kemudian USG maupun CT scan, itu nanti advis dari DBJP sesuai dengan kondisi pasien. Nah, semua mulai dari pengkajian, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang kita dapatkan itu nanti akan kita kumpulkan. Ya, nanti akan kita kumpulkan menjadi sebuah data, data subjektif dan data objektif. Sebagai analisa data merumuskan diagnosa keperawatan. Next, Mbak Anini. Nah, ini adalah nursing problem ya. Saya menulis diagnosa karena ini sebenarnya nursing problem yang diarahkan pada standar diagnosa keperawatan Indonesia. Dari imbalance elektrolit, kita ternyata bisa menemukan banyak sekali, tidak hanya banyak, tapi banyak sekali ya, masalah keperawatan atau nursing problem. Nah, ini ya, hanya beberapa yang saya tuliskan. Yang pertama adalah resiko gangguan sirkulasi spontan. Ya, kita ini sekarang acuannya pada SDKI ya. Jadi pakai standar diagnosa keperawatan Indonesia. Di situ enak banget sebenarnya. Memang untuk pemula kadang kita masih bingung ya untuk membuka SDKI itu piye carane. Itu ada sebenarnya, ada cara-cara atau triknya biar kita kalau sudah dapat data, data pengkajian, pemeriksaan penunjang dan lain sebagainya, kita dengan mudah memilih ya, memilih diagnosa di dalam SDKI. Yang kedua yaitu hipervolemia. Kemungkinan bisa terjadi hipovolemia, kemudian resiko ketidakseimbangan elektrolit. Next. Nursing problem berikutnya adalah intoleransi aktivitas, kemudian gangguan rasa nyaman. Ya. Kemudian defisit pengetahuan sampai munculnya ansietas karena berbagai kondisi pasien yang mengalami imbalance elektrolit. Kemudian bisa juga terjadi resiko cedera bila pasien mengalami kejang, kemudian ada pusing, disorientasi dan lain-lain. Ya. Ada juga nursing problemnya yaitu penurunan kardiok
put ya, kalau memang pasien sudah nyampe ke kondisi bradikardi, hipotensi, pokoknya ada kardionya itu juga bermasalah, kita juga bisa mengangkat diagnosa atau nursing problemnya kardiak output. Ya, ini adalah beberapa masalah keperawatan yang bisa kita munculkan pada pasien dengan kasus imbalance elektrolit. Next. Nah, ini untuk melanjutkan ke standar luaran dan intervensi keperawatan, saya ambil satu contoh diagnosa yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu resiko ketidakseimbangan elektrolit. Jadi artinya, pada waktu pengkajian, kita itu sudah dapat beberapa gejala yang mengarah ke gangguan keseimbangan elektrolit. Tapi labnya belum jadi mungkin. Ya, sehingga data pemeriksaan penunjang yang lab ini belum jadi. Tapi SCG-nya sudah ada. Oh, iki anu titol di semua lab. Kayak iki anu berkalemi iki. Oh, bisa kita mengangkat diagnosa resiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan bla 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 nanti. Ada faktor resiko dan penyebabnya. Kita bisa pilih. Kalau problemnya adalah resiko ketidakseimbangan elektrolit, etiologinya kita bisa pilih sesuai dengan kondisi klien. Apakah itu ketidakseimbangan cairan, ya? Ataukah kelebihan volume cairan, ataukah gangguan mekanisme regulasi, efek samping prosedur, kondisi diare, muntah, disfungsi ginjal, atau endokrin. Kita bisa pilih faktor resiko atau penyebab untuk merumuskan diagnosa keperawatan. Kemudian kondisi klinisnya yang terkait. Bisa karena gagal ginjal. Ini sebenarnya bisa kita dapat pada saat kita melakukan pengkajian riwayat penyakit dahulu atau keluarga pada pasien. Ya, kita nanti akan mendapatkan data kondisi, untuk membantu mengisi kondisi klinis terkait. Ya, gagal ginjal, anoreksia, DM, Crohn, kemudian cancer, trauma multiple, atau anemia, luka bakar, dan lain sebagainya. Loh, bacanya terus gimana ini? Kalau dulu kan gampang ya. Resiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan ketidakseimbangan cairan ditandai dengan misalnya pasien mual, muntah, diare, dan lain sebagainya ada di S dan di O-nya. Kalau di sini juga gampang nih sebenarnya. Coba kita baca dari yang kotak pertama itu. Bacanya, resiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan, kita pilih salah satu, misalnya kelebihan volume cairan ditandai dengan apa di SDO-nya, sekunder, kalau medis itu kita enggak bisa pakai langsung penyebabnya adalah gagal ginjal, enggak boleh kalau di keperawatan. Jadi sekunder terhadap gagal ginjal atau DM dan lain sebagainya, sesuai dengan kondisi pasien. Semoga paham ya dari sini SDKI, standar diagnosa keperawatannya. Oke, next. Setelah kita menentukan diagnosanya, diagnosa keperawatan, kita sekarang cari-cari nih, pilih-pilih standar luarannya, standar luaran keperawatan Indonesia. Pada diagnosa atau nursing problem resiko ketidakseimbangan elektrolit, itu ada luaran utama. Luaran itu kalau zaman dulu itu kriteria hasil. Ya, kriteria hasil, tingginya itu kita mengangkat diagnosa ini pinginnya apa gitu. Ya, itu sama. Ya, jadi standar luaran keperawatan Indonesia. Itu ada utama dan ada tambahan. Untuk yang utama adalah keseimbangan elektrolit luarannya. Harapannya adalah kadar serum elektrolit dalam batas normal. Kriteria hasilnya buat apa? Ya, kita cek dulu serum natrium, klorida, kalium, kalsium, dan magnesium. Nanti ekspektasinya kalau memang dia hiperkalemia, harapannya ya kaliumnya dalam batas normal. Gitu ya. Ini adalah standar luaran keperawatan Indonesia utama untuk resiko ketidakseimbangan elektrolit. Next. Berikutnya ini adalah tambahan, sebenarnya banyak sekali ya, untuk standar luaran keperawatan Indonesia pada resiko ketidakseimbangan elektrolit tambahnya banyak. Saya ambil satu aja yaitu keseimbangan cairan, karena memang ini yang sangat berhubungan ya.
Harapannya kita adalah terjadi equilibrium atau keseimbangan antara volume cairan di ruang interseluler atau intraseluler dan ekstraseluler. Kriteria hasilnya apa? Asupan cairannya bagaimana? Haluaran urin, kondisi membran mukosanya kita kaji ulang. Apakah ada odem? Apakah ada tanda-tanda dehidrasi, konfusi? Bagaimana tekanan darahnya, denyut nadi, turgor kulit? Dan tanda-tanda yang lain yang bisa membantu kita untuk menetapkan kriteria hasil pada fokus luaran keseimbangan cairan. Ekspektasinya sama. Iya, ekspektasinya sama. Ya, menurun atau meningkat atau normal atau ada atau tidak gitu ya. Next. Oke, semoga tidak pusing ya dengan SDKI ya, karena memang di beberapa fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan ini belum banyak yang menggunakan ini. Tapi mari kita sama-sama belajar. Ya, kita sama-sama belajar, nanti kita diskusi aja nggak apa-apa ya tentang SDKI. Sudah banyak juga adik-adik atau teman-teman sejawat keperawatan CPNS ini sebenarnya sudah kan fresh graduate gitu ya. Jadi sudah masih seger-seger. Pasti juga sudah banyak yang memahami tentang SDKI, SLKI maupun SIKI. Tapi belum bisa diaplikasikan di RSUD karena memang kita belum ada perubahan dalam standar asuhan keperawatannya ya, untuk diagnosa kemudian standar luaran maupun intervensi. Tadi yang pertama berarti kita sudah menentukan apa? Diagnosa untuk pasien dengan gangguan imbalance elektrolit, yaitu yang kita ambil resiko ketidakseimbangan elektrolit. Kemudian luarannya kita juga sudah, tadi ada ketidakseimbangan elektrolit sama manajemen cairan ya. Kita sekarang menentukan standar intervensi. Pada resiko ketidakseimbangan elektrolit, standar intervensinya ada utama dan tambahan. Yang utama pemantauan elektrolit. Ya. Definisinya adalah mengumpulkan dan menganalisis data terkait regulasi keseimbangan elektrolit. Apa saja? Next, Mbak. Nah, apa saja intervensi pada pemantauan elektrolit? Di SIKI atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia itu sudah banyak sekali dijelaskan dan menurut saya ini mempermudah nurse karena di Standar Keperawatan Indonesia yang diterbitkan atau dibuat oleh PPNI ini benar-benar sudah sesuai dengan apa ya? Keluhan, gejala yang membantu perawat ini menentukan diagnosa dengan mudah dan melakukan intervensi dengan mudah. Ya. Jadi mulai dari observasi, kita bisa melakukan identifikasi ulang penyebab ketidakseimbangan kadar elektrolit dari pasien, kemudian memonitor ulang kadar elektrolit serum, misalnya ada gejala-gejala mual, muntah, dan diare, kita bisa monitor ulang, kemudian kemungkinan kehilangan cairan yang terjadi pada pasien. Kemudian intervensi terapeutik. Ini adalah intervensi yang kita aplikasikan atau tindakan yang kita lakukan dengan atur interval waktu pemantauan. Artinya kita mau memantau pasien ini berapa jam sekali, berapa lama dalam satu hari. Pastinya disesuaikan dengan kondisi dari pasien atau klien. Ya. Dia termasuk derajat berapa kegawatannya, kondisinya. Ya. Kemudian jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil pemantauan. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Ya. Kita melakukan tindakan tapi lupa mendokumentasikan. Ya. Ini penting. Kemudian edukasi, apa yang harus kita edukasikan pada intervensi utama pemantauan elektrolit? Kita bisa menjelaskan tujuan, prosedur pemantauan, kemudian memberikan informasi dari hasil pemantauan jika memang diperlukan. Kadang-kadang sekarang di lapangan kita nggak pernah menjelaskan, akhirnya keluarganya yang banyak bertanya. Ya, kalau bisa sekarang dibalik, edukasi ini diberikan sebelum keluarganya bertanya. Ya, jadi menjelaskan atau menginformasikan hasil pemantauan, misalnya kita tadi memantau kehilangan cairannya, kemudian memantau kadar elektrolit serum,
ya kita sampaikan, tapi sesuai dengan batas job description dari seorang nurse. Ya, karena kan ada ya, DPJP ini wewenangnya ini, nurse wewenangnya ini dalam pemberian informasi dari hasil pemantauan. Kemudian kolaborasi dengan dokter atau DPJP jika memang hasil laboratorium ini memerlukan intervensi. Misalnya awalnya kalium normal, ternyata advis DPJP awal kita melakukan pengecekan ulang kadar elektrolit serum, kemudian kita melapor kepada DPJP dan terjadi peningkatan kalium, apakah ini memerlukan terapi tambahan atau tidak? Kita memerlukan kolaborasi. Ya. Next, berikutnya adalah observasi yang lain. Monitor tanda dan gejala hiperkalemia, ponatremia, ya, atau semua gangguan elektrolit yang tadi sudah dijelaskan. Ya, banyak sekali gejala-gejala atau keluhan umum yang muncul pada pasien-pasien dengan gangguan elektrolit atau imbalance elektrolit. Oke, next. Oke. Berikutnya adalah standar intervensi pendukung. Ya, kalau tadi utama ini pendukung. Intervensi untuk manajemen cairannya. Kita ngapain dalam manajemen cairan? Ya, kita mengidentifikasi dan mengelola keseimbangan cairan serta mencegah komplikasi akibat ketidakseimbangan cairan tersebut. Ya. Terus apa saja intervensinya? Next. Nah, ini intervensi untuk manajemen cairan ya, observasi, monitor status hidrasinya, bagaimana akralnya pasien, kemudian turgor kulit, kelembapan mukosanya, monitor hasil pemeriksaan laboratorium, kemudian monitor status hemodinamiknya, main artery pressure-nya, kekuatan nadi, frekuensi, itu penting ya. Kemudian terapeutiknya catat intake, output, dan hitung balance cairan selama satu shift atau dalam 24 jam. Kemudian berikan asupan cairan sesuai kebutuhan. Kita jelas nanti bisa berkolaborasi dengan gizi ya. Kemudian edukasi, jelaskan kondisi atau status hidrasinya. Karena tadi kita sudah memonitor status hidrasi pasien, pasien berhak tahu ya bahwa kondisi atau status hidrasinya saat ini seperti ini. Ya. Kemudian kolaborasi pemberian terapi yang berhubungan dengan kondisi klien saat itu. Baik, ini beberapa sharing saya tentang nursing care yang berhubungan dengan imbalance elektrolit. Ya, semoga bermanfaat dan tidak tambah pusing ya, karena materinya tadi begitu menarik menurut saya ya. Begitu menarik mulai dari yang disampaikan oleh Dr. David sampai saat ini. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan monggo bisa lewat chat. Ya, begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Andini, untuk anunya kapan itu? Kuisnya? Baik, untuk kuisnya mungkin bisa langsung Bu sebelum okay. Pemaparan materi ya. Sebelum ke tanya jawab. Iya, oke, okay, siap. Oke. Okay. Saya ada dua kuis ya. Bisa dikerjakan oleh nurse maupun dokter boleh, tapi ini sebenarnya fokusnya pada nurse. Monggo bisa di-share screen ya Mbak Andini ya. Oke, saya ada dua kuis ya. Kalau mau ngopi, ngopi boleh ya biar nggak ngantuk ya. Ngopi-ngopi boleh. Kopiku tak pernah butuh gula karena sudah penuh dengan janji manismu. Tapi dikatakan janji manis ini karena nanti pasti akan dapat door prize ya Mbak Andini ya. Iya, pasti Bu, kita punya door prize. Dapat door prize. Oke, untuk quiz yang pertama. Ini saya kasih kasus yang sangat sederhana sekali. Saya yakin semua pasti bisa. Semua pasti bisa. Untuk menghitung balance cairannya. Yang pertama dulu, Mbak Andini. Oke.
bisa difoto dulu juga nanti, kemudian jawabannya bisa ditulis di kolom chat, nanti yang benar dan tercepat nanti dapat door prize dari diklat ya. Jadi hitung beleng cairan, ini ada laki-laki usia 40 tahun, dari hasil pengajian berat badannya 40, terpasang 2 kateter, dengan produksi urin 250 cc per 8 jam. Jadi ini saya buat dalam satu shift ya. Pasien terpasang infus dengan aktif 500 cc per 8 jam, mendapatkan injeksi omeprazole dengan masuknya ini 10 cc. Jadi ini kita hitung cairan masuk ya. Pasien puasa, kemudian pasien menggunakan oksigen NRM 10 lpm. Ingat tadi untuk oksigen NRM 10 lpm kita menggunakan konstanta yang mana? 10 atau 15? Diingat-ingat. Ya. Kalau tadi nyimak pasti benar jawabannya. Ya, wow, sudah ada yang ngechat ini. Sip. Lanjut tadi. Berikutnya, quiz berikutnya. Nah, ini nanti akan ditampilkan gambaran ECG rekam jantung. Mohon tuliskan bacaan ECG-nya apa, tapi yang fokus pada gangguan imbalance elektrolit saja ya. Kemudian ini bisa terjadi pada pasien dengan gangguan elektrolit apa. Oke, silakan di-share Mbak Nini. Nah, ini fokus pada ST-nya ya. ST. Ini apa ini? Kenapa ini ST-nya? ST. Hampir di semua lead ST. Ini ST-nya kenapa? Tulis saja ST titik-titik. Loh, bisa kasih jawaban toh. ST titik-titik. Nah, ST titik-titik itu kemungkinan terjadi pada pasien dengan gangguan elektrolit apa? Gitu ya. Silahkan kalau mau difoto. Nanti sambil dipikir terus jawabannya ditulis di kolom chat. Nanti diklat akan memilih siapa yang paling benar dan paling cepat jawabnya. Mungkin teman-teman yang di YouTube juga bisa ikutan menjawab ya Bu Rining ya. Bisa nanti sekali. Oh, pinter ternyata Mbak. Ada dua ya, tolong diingat ya. Soalnya ada dua. Jadi kesimpulan bacaan ECG dan yang kedua itu ini bisa terjadi pada pasien dengan gangguan apa, elektrolit apa. Tolong kalau jawabannya cuma satu nanti nggak masuk ya Mbak Didi. Iya betul. Harus ya. Cepat dan cepat. Betul. Jadi yang soal ini bisa terjadi pada pasien gangguan elektrolit monggo. Ya. Ini sudah ada banyak ini. Oh, pinter-pinter Mbak Nini. Sip. Oke. Okay. Ya, nanti mungkin bisa sambil dilanjut tanya jawab Mbak Nini. Ini nanti kan Mbak Nini bisa ngecekin satu-satu jawabannya sambil tanya jawab mungkin ya. Yep, yeah. Ini saya stop share dulu ya untuk ibu. Oke, untuk sesi tanya jawabnya kita mulai. Ya, nanti mungkin bisa sambil dilanjut tanya jawab Mbak Nini. Ini nanti kan Mbak Nini bisa ngecekin satu-satu jawabannya sambil tanya jawab begini. Siap. Ini kita ini mulai saya share dulu ya untuk ibu. Oke, untuk sesi tanya jawabnya kita mulai. Baik, untuk pertanyaan pertama, ya, nanti Bu Rining, ini bisa saya ke dokter David dulu ya, Bu ya. Oh iya, monggo. Ya, pertanyaan pertama dari ini sambil tanya jawab tanah. Dokter mau izin bertanya. Kita mulai sesi tanya jawab dan info kalemi mana yang dahulu ditangani? Mohon dokter untuk dijawab terlebih dahulu. Ya, silakan dokter David untuk menjawab dulu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dari Bunis Fatin Hasanah. Jika terjadi hiponatremia dan hipokalemia, mana yang lebih dahulu ditangani? Pada hiponatremia dan hipokalemia, dua-duanya adalah kondisi emergensi. Selama dua-duanya memenuhi syarat kondisi emergensi.
dan dua-duanya ditangani bersamaan. Kalau kita membutuhkan terapi substitusi kalio, ya dalam jumlah yang besar, kita berikan terpisah dari jalur yang lain, ya. Dari vena sentral kalau itu darurat emergency, vena sentral lewat vena, sedangkan terapi hiponatremia lewat jalur perifer, karena dua-duanya adalah emergency selama memenuhi syarat emergency ada gangguan gangguan CNS, gangguan saraf, dan gangguan jantung, gangguan aritmia. Saya seperti itu. Iya. Untuk iya dok, langsung saja untuk pertanyaan keduanya. Ya, okay. Dari Pak Arianto Nugroho Priyolali, apabila dalam hidrasi parenteral terjadi penurunan kadar natrium pas-pas secara cepat, apakah dihubungkan dengan penggunaan cairan infus NaCl 0,18 dan glukosa 4% dan hormon antidiuretik? Ya, kelihatan. Kecil-kecil. Saya bacakan, dok. Ya, untuk pertanyaan kedua, dokter, dari Arianto Nugroho, beliau berasal dari Boyolali. Apabila dalam hidrasi parenteral terjadi penurunan kadar natrium plasma secara cepat, apakah ada hubungan dengan penggunaan cairan infus NaCl 0,18% dan glukosa 4% serta hormon antidiuretik? Jadi pada prinsipnya kita melihat pada prinsipnya untuk Pak Arianto ya, pada hiponatremi kita melihat pada yang saya jelaskan tadi ya, di prinsipnya pada hiponatremi terjadi ekses dari air, ya, ekses dari air murni atau ekses air melebihi dari ekses kadar natriumnya. Salah satu penyebabnya bisa dari pemberian cairan yang hipotonis. Tidak bisa. Terus bagaimana hiperkalemi dapat menyebabkan aritmia? Apakah terkait kelistrikan jantung? Ya, karena ya untuk persisnya ya, jadi persisnya saya juga enggak ingat ya. Pelajaran waktu kuliah dulu. Jadi intinya hiperkalemia, gangguan listrik jantung ini meningkatkan, jadi membuat jadi ambang rangsang ya, membran potensial kolesterol sel-sel jantung jadi lebih rendah sehingga lebih mudah terjadi eksitasi, lebih mudah terjadi aritmia. Saya kira itu. Baik, dok. Oh iya, sebentar, ya saya tambahkan dalam yang tadi ya tentang kadar natrium plasma yang turun secara cepat. Ya, kita tetap berpegang prinsip apakah ini benar-benar hiponatremia ya, true hiponatremia, hiponatremia reaksi atau hiponatremia yang spurius palsu. Misalnya pada kadar hiperglikemia yang diabetes dengan hiperglikemia yang tinggi, kadar lemak darah yang tinggi, kadar protein darah yang tinggi. Kalau itu memang hiponatremia yang asli, kita akan lihat dari volume cairan tubuhnya. Apakah ini volume cairan tubuh yang berlebih, dehidrasi atau ini cairan tubuh yang normal. Yang cairan tubuh yang normal bisa terjadi pada kondisi SIADH ya, sindroma antidiuretik hormon. Kerap itu. Siap, dok. Dari Muhammad Slamet Yahya ya dok ya. Ini ada 3 pertanyaan dok, mau dijawab semua atau bagaimana? Apakah penatalasanan untuk Bapak Muhammad Slamet Yahya? Apakah penatalasan gangguan cairan elektrolit pada anak dan orang dewasa berbeda? Menurut saya pada prinsipnya sama, ya. Pada prinsipnya sama, ya. Hanya perbedaannya pada dosis, ya. Dosis berdasarkan berat badan.
hilang. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang akan terjadi jika ketidakseimbangan cairan dan elektrolit? Apa yang akan terjadi jika ketidakseimbangan cairan dan elektrolit pada pasien ginjal? Ya, semua bisa terjadi. Mulai dari hipo, ya, gangguan keseimbangan air, gangguan keseimbangan natrium, kalsium, sampai pada magnesium. Kalau saya jelaskan, panjang lebar kembali ke awal lagi nanti. Dan apakah sering mengkonsumsi buah pisang bisa mengakibatkan hiperkalemia, dok? Ya, saya kira bisa ya. Buah pisang, mengkonsumsi buah pisang bisa menyebabkan hiperkalemia, terutama kalau makan pisangnya satu truk. Ya, cuk ya, buyon. Ya. Selama kita tidak, apa namanya, selama pada kondisi normal, tidak ada gangguan ginjal, saya kira, ya, konsumsi pisang dalam jumlah yang normal tidak akan menimbulkan masalah, tidak akan menimbulkan hiperkalemi. Karena otomatis tubulus di ginjal akan mengekspresikan kelebihan kalium dalam bentuk urin. Akan terjadi masalah kalau terjadi gangguan di tubulus ginjal, misalnya pada pasien gagal ginjal. Jadi yang keempat, dari Bu Nur Hayati. Ya. Nebulizer untuk menurunkan hiperkalemi itu menggunakan cairan NaCl atau menggunakan sediaan obat khusus. Terima kasih. Ya, jadi untuk nebulizer, ya, nebulizer yang kita gunakan albuterol, jadi beta 2 simpatomimetik. Setahu saya ada yang membutuhkan penggunaan cairan PZ, ya, NaCl, ada yang enggak. Jadi itu tergantung dari kemasan dari pabriknya. Kalau memang enggak ada pelarutnya, ya kita gunakan PZ, mungkin 1 cc sampai 3 cc. Saya kira gitu. Baik dok, terima kasih yeah, untuk pertanyaannya, yeah. Untuk jawabannya maksud saya. Yeah. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab untuk Bu Rini. Bu Rini. Ya, yeah, oke. Okay. Mbak Andini, ini ya. Baik. Bisa langsung saya jawab ya Mbak Nini ya. Untuk pertanyaan yang pertama dari Mbak Sylvia Safitri, mohon dijelaskan dan diberikan contoh kasus imbalance elektrolit, bagaimana perbedaan diagnosa dengan dungu selinda jual maupun SDKI yang sekarang. Baik, jadi prinsipnya sebenarnya sumber kita itu selalu berkembang. Ya. Awalnya kita pakai dungus, kemudian linda jual SDKI saat ini. Untuk standar diagnosanya itu prinsipnya sama. Cuman yang membedakan itu isian seperti luaran dan intervensinya. Di dalam standar keperawatan Indonesia, SIKI dan SLKI-nya itu benar-benar detail dan sangat berfokus pada kondisi keluhan atau gejala dari analisa data yang kita dapatkan dari diagnosa. Ya, jadi perbedaannya yang mendasar itu ya dari sumber-sumber dungu selinda jual maupun standar perawatan Indonesia. Nanti mungkin next diklat bisa bikin itu ya, bikin apa namanya HWW tentang bagaimana sih kita belajar untuk menggunakan standar diagnosa keperawatan Indonesia yang terbaru. Ya. Menjadi PR-nya diklat gitu ya, Bu, ya berarti. Banyak loh, banyak PR-nya diklat. Yang pertama tentang SDKI ini, kemudian yang kedua tentang ternyata kan SEG tidak hanya harus perawat-perawat kardio yang bisa. Ternyata perawat penyakit dalam ternyata harus ya Dr. David ya. Karena kan beberapa kelainan rekam jantung itu pasiennya berisiko untuk mengalami gangguan imbalance elektrolit gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Saiful Rohman, izin bertanya bagaimana menghitung output IWL. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, saya ulangi kembali. Jadi untuk IWL itu insensible water loss. Insensible itu artinya
pengeluaran cairan yang kita tidak menyadari dan tidak bisa diukur secara tepat. Di dalam teori ada nilai konstantanya, yaitu 10-15. 10 digunakan pada pasien-pasien tanpa alat bantu nafas atau maksimal dia menggunakan oksigen 3 liter per menit. Oksigen nasal maksudnya ya, 3-4. Kemudian nilai konstanta 15 digunakan pada pasien-pasien dengan penggunaan alat bantu nafas seperti pemakaian masker, NRM, kemudian ventilator. Kita tinggal menghitung aja, kalau kita sudah ketahui berat badannya, berarti ya dikalikan aja kita mau ambil konstanta berapa sesuai dengan kondisi klien. Misalnya tadi kan sudah ada, pertanyaan saya, kalau contohnya tadi berat badannya 60, IWL-nya berapa? Kalau pasiennya tidak pakai oksigen, nanti kan tinggal ngalikan 10. Ya, itu pada penghitungan output IWL. Gitu Mbak Nini. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa sharing lewat email ya, boleh? Boleh Bu, boleh. Kalau mau langsung ke Bu Ririn juga nggak apa-apa gitu ya. Boleh, janjian aja Bu. Jangan minum kopi ya tapi. Sambil menyelam minum air Bu. Minum kopi. Ya itu Bu Ririn pertanyaannya, mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan, boleh lewat chat ataupun kalau teman-teman ingin lewat suara, kami juga mempersilahkan. Bu Rini juga masih siap ya, Bu ya. Sepertinya teman-teman sudah tidak ada pertanyaan gitu, Bu. Kita langsung ke jawabannya. Iya, sudah pinter Bu sepertinya. Iya. Iya, jawabannya banyak yang benar kok Mbak Nini nggih. Nggih, betul. Nggih. Nah, untuk jawabannya kami yang keep atau Bu Rining pripun, Bu? Di-share dulu. Share jawabannya dulu Mbak Nini. Oke. Siap-siap ya. Nah, ini adalah ini prosesnya ya. Tapi kalau sudah expert bidang balance cairan, pasti saya yakin tadi itu diangan-angan sudah keluar hasilnya 60 cc ya. Tadi udah banyak saya lihat. Jadi hitung IWL-nya dulu karena tadi dia pakai NRM, maka nilai konstantanya adalah 15. Identifikasi berikutnya yaitu inputnya atau cairan yang masuk itu berapa, hitung. Kemudian cairan yang keluar, hitung. Kemudian ya kita jumlah aja ya dari yang masuk dan keluar hasilnya adalah 60 cc. Lanjut jawaban kedua Mbak Nini. Nah, tadi ST-nya ngapain? ST-nya depresi ternyata ya, dan bisa terjadi pada pasien-pasien yang mengalami hipokalemia. Tapi jangan salah ya. Pada kondisi ST depresi itu juga bisa terjadi pada pasien dengan kasus SKA. Kita juga harus menyingkirkan kemungkinan diagnosa SKA. Misalnya pasien tanpa adanya rasa nyeri, tapi diikuti dengan gambaran ECG seperti ST depresi di hampir semua lead-nya. Baik, terima kasih Mbak Nini. Ya, sama-sama Bu Rini. Ini sebenarnya ada pertanyaan Bu dari Pak Ali Yahya. Saya bacakan aja ya Bu Rining ya. Iya, monggo. Izin bertanya, seberapa pentingkah peran kalium dalam pemberian terapi regulasi cepat insulin pada pasien diabetes hiperglikemia? Pada pasien-pasien dengan hiperkalemia ya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Dr. David bahwa salah satu dari terapi hiperkalemia itu menyuntikkan insulin plus D40 ya. Insulin itu fungsinya untuk apa? Insulin itu kan bisa menarik kalium yang ada di vaskuler atau darah masuk kembali ke dalam intrasel. Harapannya nanti kaliumnya akan turun. Lah kalau takut hipoglikemi ya itu tadi. DPJP itu pasti memberikan terapi
regulasi dengan injeksi insulin plus D40 karena tak menurunkan resiko penurunan glukosanya. Ya, itu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan dari Dr. David. Tadi kan juga sudah banyak dijelaskan sama Dr. David ya tentang terapi insulin untuk hiperkalemi. Ya. Ya, Dr. David tidak ada tambahan, Bu. Baik, Dok. Lalu biar Bu Rini saja yang menjawab begitu ya. Ya, tutup-tutup. Ya, siap. Nanti untuk peserta yang mendapatkan door prize akan kami infokan melalui WA. Akan kami WA masing-masing peserta begitu ya, Bu Rining ya. Iya, oke. Ya, nanti info-info saya dulu, Pak. Ya. Untuk sesi tanya jawab dan juga kuis sudah berakhir. Sebelum kami tutup, kami mohon untuk seluruh peserta menyalakan video terlebih dahulu. Kalau yang di situ bagus, yang di Kalimalang itu bagus, Pak, dari nol ya. Ya masih saya kok. Dulu gitu. Basah. Kepada Bapak Ibu, kami mohon untuk mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Boleh sambil beraction apapun boleh, Ibu. Oke, yang di room chat pertama, saya hitung 1, 2, 3 senyum. Oke, next ke room chat yang kedua. 1, 2, 3 Lanjut ke selanjutnya, berikan senyuman terbaik yang Bapak Ibu miliki. 1, 2, 3 Room terakhir. Satu, dua, tiga. Oke. Cukup sekian seminar pada pagi hari ini sampai menuju siang. Terima kasih untuk seluruh peserta atas partisipasi dan antusiasmenya yang sangat luar biasa. Sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan yang kami Wabillahi taufik wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin menginformasikan nantinya sertifikat dari seminar pada pagi hari ini akan kami kirimkan melalui email panjenengan semua. Jadi mohon nanti untuk dicek dulu emailnya sebelum panjenengan menghubungi admin webinar pada kali ini. Terima kasih.
Kone setunggal budhe ta e? Pak. Oh. Wes, bar ta. Oke, terima kasih semuanya. Masak pasetan ya?